Recording in progress. Indonesia untuk maju, ekonomi tumbuh, rakyat bersatu. Kami hadir di seluruh negeri, satukan visi misi untuk Ibu Pertiwi. Bersama AKHLAK, amanah kompeten harmonis.
generasi bangsa. Saatnya untuk maju bersama. Angka hotel angka, amanah kompeten harmonis, loyal adaptif dan kolaboratif dalam bersinergi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk rekan-rekan yang tentunya sudah bergabung pada siang hari ini, tanggal 15 Juli 2022, dalam acara persembahan dari Indonesia Infrastructure Learning Institute dengan tajuk besar yaitu Urban Renewal, Penyediaan Hunian Layak dan Terjangkau di Indonesia. Bisa tepuk tangan semuanya siang hari ini. Semuanya sehat tentunya ya, alhamdulillah rabbil alamin. Dan nah, perkenalkan saya Habibie, siang hari ini memandu acara yang begitu luar biasa dengan tajuk yang luar biasa juga. Dan Habibie mau mengingatkan terlebih dahulu untuk rekan-rekan, Bapak Ibu atau teman-teman yang sudah hadir siang hari ini, bisa merename terlebih dahulu akun Zoom-nya. Sekali lagi ya, bisa merename atau mengganti nama akun Zoom-nya dengan nama perusahaan, underscores, dan nama peserta sendiri. Sekali lagi, bisa merubah dengan nama perusahaan, underscores, dengan nama sendiri. Ya. Jadi, Bapak-Ibu bisa mengganti terlebih dahulu, dan juga rekan-rekan. Dan virtual background-nya juga bisa diganti yang persis sama kayak Habibin ya. Siang hari ini, kalau misalnya belum dapat, ada di room chat siang hari ini. Dan tentunya dengan tema yang luar biasa ini, siap sharing juga siang hari ini, tidak lengkap rasanya tanpa pemateri-pemateri luar biasa. Kita akan sapa terlebih dahulu pemateri pertama siang hari ini, yaitu ada Bapak Rahmana Aji Tambunan, selaku Kepala Divisi Pengembangan Bisnis Perumnas. Selamat siang Bapak Aji. Oke, dan berikutnya nanti di pemateri kedua kita ada Ibu Ade Mulyanti selaku Kepala Divisi Perencanaan Teknis Perumnas. Selamat siang Ibu Ade. Iya, Mas Habibie. Ya, sehat selalu ya Ibu ya. Iya, aku juga dibantu sama Pak Arif ya. Oke, siap Ibu. Jadi di sini rekan-rekan semuanya bergabung dari I2LI ini untuk menerima dan juga sharing tentunya nanti tentang pengetahuan-pengetahuan, dan yang untuk tajuk besar siang hari ini adalah Urban Renewal. Habibie yakin dan semoga nanti materi ini, apa yang kita dapatkan dari webinar siang hari ini, bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Untuk mengawali acara ini dan mudah-mudahan nantinya diberi kelancaran sampai berakhir nanti, kita akan doa terlebih dahulu, dan doa akan dipimpin oleh Habibie langsung. Untuk berdoa bisa dimulai. Berdoa selesai. Dan berikutnya kita akan mendengarkan lagu Indonesia Raya. Thank you.
Ya, terima kasih. Kita sudah mendengarkan bersama-sama lagu Indonesia Raya dengan klip produk-produk dari Perum-Perumnas, dan itu dari Sabang sampai Merauke hampir semuanya di-highlight di sana. Mulai dari proyek-proyek TOD, kemudian juga ada Perumnas Dalmaga, tadi sempat Habibie lihat, dan salah satunya adalah Perumnas Samosir Mahathir Gonda ya. Jadi Bapak Ibu di sana kalau misalnya pengen tahu yang paling premium punya Perumnas, ada Mahathir Gonda di sana. Dan berikutnya kita akan mendengarkan sambutan dari perwakilan panitia working team Indonesia Infrastructure Learning Institute I2LI Perum-Perumnas, yaitu Bapak Farhan Bihal. Kepada Bapak Farhan Bihal saya persilahkan. Oke, terima kasih. Suara saya sudah terdengar jelas ya, Mas Habibie ya? Iya. Oke, baik. Makasih Mas Habibie. Senang sekali pada siang hari ini kita bisa kumpul lagi, ketemu lagi. Saya juga menginformasi kepada Bapak Ibu, selain di Zoom, acara ini juga live di YouTube di Klub Perum-Perumnas. Sekalian promosi Mas Habibie supaya supaya channel kita semakin rame nih yang subscribe. Baik, sebelumnya yang saya hormati Bapak Ibu Steering Committee I2LI, Bapak Ibu seluruh working team I2LI, tamu undangan dari Wijaya Karya, PTPP, Waskita Karya, Jasa Marga, lalu Semen Indonesia, Semen Batu Raja, SMBR sudah hadir juga di sini. Lalu dari Berantas Abi Praya, dari Adi Karya, dari Utama Karya, dan dari rekan-rekan dari Perum-Perumnas juga sudah berhadir hadir di sini. Serta Bapak Ibu PIC Human Capital BUMN. Lalu yang saya hormati dan yang saya banggakan juga para narasumber yang tadi sudah disebutkan Mas Habibie yang sudah hadir. Selamat siang Bapak Aji Tambunan dan Ibu Ade serta Pak Arif. Lalu saya juga menyapa Pak Mas Aldi sebagai moderator dan Mas Habibie juga yang tadi sudah memandu kita dari awal. Serta seluruh hadirin Zoom yang saya hormati, mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Semoga kita diberikan kesehatan selalu. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat rahmat-Nya kita masih diberi kesehatan sehingga kita masih punya kesempatan kumpul lagi nih Bapak Ibu di siang hari ini. Baik, sebelumnya Bapak Ibu izinkan saya selaku working team I2LI untuk perwakilan dari Perum-Perumnas memulai acara pada siang hari ini. Adapun agenda kita pada siang hari ini adalah webinar yang diselenggarakan oleh Indonesia Infrastructure Learning Institute yang tadi sudah disampaikan juga. Dan pada kesempatan kali ini, izinkan kami dari Perum-Perumnas memberikan sedikit sharing mengenai salah satu core kompetensi kami sebagai BUMN pengembang properti di Indonesia, Bapak-Ibu. Adapun webinar ini sebagai bentuk proses cross-learning yang merupakan semangat kolaborasi antar BUMN Bapak Ibu. Jadi sebagai implementasi dari nilai akhlak kita. Lalu saya juga dan kami juga berharap adanya forum sharing webinar seperti ini kompetensi masing-masing BUMN khususnya di klaster infrastruktur semakin kuat Bapak Ibu. Karena dengan proses tukar informasi ini lalu diskusi dalam event-event serupa seperti ini semoga dapat meningkatkan pemahaman kita, Bapak-Ibu, dalam tiap-tiap kompetensi di klaster infra. Baik, pada kesempatan kali ini kami dari Perum-Perumnas akan sharing sedikit tentang urban renewal yang tadi sudah disampaikan juga oleh MC kita tentang penyediaan hunian yang layak dan terjangkau di Indonesia. Adapun webinar ini sudah dihadiri oleh narasumber yang tadi sudah saya sapa, beliau merupakan expert di Perumnas, khususnya dari dua bidang. Yang pertama, pengembangan bisnis, dan yang kedua, dari perencanaan teknis. Sebelumnya, besar sekali harapan kami ke depannya proses inisiasi urban renewal ini, sebagaimana proses ini juga membantu permasalahan ekonomi, khususnya perkotaan dengan pendekatan konsep model ekonomi, Bapak-Ibu.
semoga bisa memberikan dampak positif untuk sosial, ekonomi, dan lingkungan. Baik, mungkin di akhir kata, semoga mudah-mudahan kolaborasi dan proses sharing knowledge ini dapat berjalan dan memberikan kontribusi yang baik untuk pengembangan perkotaan di Indonesia. Dan khususnya untuk kita semua, BUMN Cluster Infrastruktur. Sekali lagi saya ucapkan selamat bergabung Bapak-Ibu, terima kasih. Demikian kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mas Habibie. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Farhan Bihal yang sudah memberikan sambutannya selaku perwakilan panitia Working Team Indonesia Infrastructure Learning Institute Perumnas. Dan tentunya pada siang hari ini tajuknya sudah luar biasa, pematerinya luar biasa, dan nanti bukan Habibie nih yang akan memandu. Spesial moderator tentunya yang juga tidak kalah luar biasa, ada Bapak Nur Halim Satria atau yang biasa disapa Mas Aldi, selaku Kepala Departemen Pengembangan dan Kerjasama Rumah Susun. Sudah siap ya Mas Aldi ya? Sudah siap. Oke, okay. Nah, sesaat lagi kita akan segera mulai, dan tentunya Mas Aldi juga akan segera memandu setelah VT berikut ini. Pengembangan talenta adalah kunci agar BUMN siap bersaing secara global. Semua ini hanya untuk negara dan bangsa, untuk Indonesia. Lebih dari 40 tahun, kami dipercaya untuk ikut membangun Indonesia. Memimpin pembangunan perumahan dan pemukiman untuk masyarakat di tiap sudut Nusantara. Menjadi yang terdepan dengan menjadikan inovasi sebagai kunci. Mencari ruang untuk terus diperbaiki dan diberi arti. Dan kami tidak akan berhenti. Nyatanya, kami terus melangkah bergerak,
untuk menjadi landasan pacu untuk masyarakat Indonesia menapak maju. Berawal sebagai solusi pemukiman bagi masyarakat menengah ke bawah, kami berkembang dan menjaga komitmen. Kami mengerti, bagi Anda rumah adalah sumber inspirasi. Kami pun berusaha mendefinisikan kembali bagaimana rumah seharusnya berintegrasi. Tidak hanya pengembangan rumah, kami juga berkomitmen menciptakan simpul ekonomi baru di seluruh Indonesia. Tidak hanya menjamah kota besar, tapi juga kota kecil lainnya yang mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia secara merata. Tujuan sederhana kami adalah untuk merumahkan masyarakat di seluruh pelosok Nusantara. Kami sadar, seiring perkembangan zaman, beragam tantangan pun tak terelakkan. Ditandai dengan kebutuhan perumahan yang terpusat pada kota Jakarta, Bekasi, Bandung, Surabaya, keterbatasan lahan, biaya transportasi yang semakin meningkat, hingga kemacetan yang tak terelakkan, kami pun terus berbenah diri. Integrasi adalah kata kunci kami untuk menjawab tantangan yang ada. Berintegrasi pada pasar dan transportasi umum seperti proyek hunian TOD di Stasiun Tanjung Barat yang berlokasi di Jakarta. Proyek hunian TOD di Stasiun Pondok Cina di Kota Depok. Dan proyek hunian TOD di Stasiun Rawabuntu di Kota Tangerang. Tak hanya membangun yang baru, kita juga terus menjaga kelayakan hunian lama untuk terus berada di standar yang seharusnya. Melalui revitalisasi seperti yang dilakukan di Rusun Sukaramai Medan dan Rusun Kemayoran Jakarta. Misi kami menyediakan hunian terjangkau dan hunian dalam kapasitas besar, baik yang kami lakukan secara mandiri ataupun sinergi institusi dan BUMN lainnya. Di ranah rumah tapak, kami mendukung program 1 juta rumah. Tidak hanya melalui ketersediaan, tapi juga melalui inovasi konstruksi precast yang lebih ekonomis, lebih cepat pada proses pengerjaan, dan memiliki kualitas lebih bagus. Dan riset akan terus kami lakukan, terus berinovasi agar lebih efektif dan efisien dalam pembangunannya. Untuk melengkapinya, kami membuat bisnis unit property management dan komersial sebagai bagian bisnis unit yang akan mendukung kinerja korporasi kami. Perumnas juga memiliki dua anak perusahaan, yaitu Propernas Griya Utama dan Propernas Nusa Dua. Sejak tahun 2010, kami menjadi salah satu dari 10 pengembang terbesar di Indonesia. Dan sejak 2013, kami menjadi perusahaan National Housing serta Urban Corporation sebagai penyedia utama perumahan dan pemukiman. Kami berkarya sebagai BUMN di sektor properti untuk menyediakan perumahan terjangkau di Indonesia. Kami konsisten dalam menyediakan porsi untuk masyarakat berpenghasilan rendah dari total hunian pada setiap proyeknya. Sehingga sebuah penghargaan bagi kami mendapat rekor MURI menjadi pengembang perumahan masyarakat berpenghasilan rendah dengan sebaran lokasi proyek terbanyak di Indonesia. Pengakuan dari berbagai pihak mengukuhkan niat untuk terus meningkatkan kinerja, mengolah inovasi, dan menjadi quality management system. Rumah adalah sarana. Rumah adalah penggerak untuk melangkah. Melangkah untuk mengait harapan. Kita melangkah untuk menapak tujuan.
Ya, baiklah Bapak Ibu peserta webinar sekalian. Setelah tadi kita lihat bersama-sama VT yang sudah ditampilkan oleh tim panitia penyelenggara, langsung saja kita masuk ke acara selanjutnya yang merupakan acara inti yang paling ditunggu-tunggu nih ya, yaitu penyampaian materi dari para narasumber yang nanti akan dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab dan diskusi. Namun sebelumnya, izinkan saya untuk menyapa kembali para peserta webinar kali ini, yang kami hormati Bapak-Ibu Steering Committee I2LI, Bapak-Ibu Working Committee I2LI, dan Bapak-Ibu dari seluruh BUMN Infra yang sudah berkenan hadir pada webinar kita di siang hari ini. Dan tidak lupa, rekan-rekan Perumnas, terima kasih banyak atas kehadiran teman-teman semua untuk meramaikan acara webinar siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Sebelumnya, izinkan Bapak-Ibu, saya memperkenalkan diri. Tadi mungkin saya sudah dikenalkan juga oleh Mas Habibie ya, dan Pak Farhan. Saya Nurhalim Satriani Wardana. Saya Kepala Departemen Pengembangan Rumah Susun dan Kerjasama. Akrab dipanggil Aldi. Mungkin nanti kalau kita mau diskusi, kita panggil saja nama saya Aldi, Pak. Izinkan saya untuk memandu acara sharing kita pada siang hari ini. Bapak-Ibu, sebagaimana yang telah disampaikan tadi, webinar pada hari ini akan mengambil tema besar, yaitu urban renewal dalam rangka penyediaan hunian layak dan terjangkau di Indonesia. Untuk itu, sebelumnya kita membutuhkan informasi untuk menyamakan persepsi dulu nih. Dan itulah yang kita harapkan dari webinar kali ini. Webinar kali ini saya rasa sangat penting untuk diikuti karena banyak sekali informasi yang akan kita dapatkan. Informasi yang akan lebih dipahami jika ada diskusi yang efektif, sehingga saya atau kami berharap seluruh hadirin bisa mengikuti diskusi dengan sebaik-baiknya. Baiklah, selanjutnya saya akan menyampaikan beberapa ketentuan dari acara ini. Mungkin yang pertama, untuk penyampai materi, sebelumnya penyampai materi akan diberi waktu untuk menyampaikan paparannya kurang lebih 45 menit. Selama pembicara penyampaian materi, kami harapkan peserta tidak melakukan interupsi, karena nanti akan diberikan sesi untuk tanya-jawab. Ya. Lalu yang selanjutnya, untuk sesi tanya-jawab sendiri, nanti akan dibuka setelah materi kedua menyampaikan materinya. Oke, ini untuk sesi tata tertibnya sudah ditampilkan oleh tim panitia. Dari sesi pertanyaan, peserta dapat menyampaikan pertanyaan melalui kolom chat dengan menuliskan nama perusahaan, nama peserta, dan pertanyaan. Nah, di sini ada titipan lagi nih dari peserta yang aktif akan mendapatkan giveaway dari panitia. Jadi kami harapkan di sini semuanya ikut aktif ya Bapak Ibu untuk kita diskusi sama-sama di sini, kita tukar pikiran, kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat di sini. Amin. Izin Bapak Ibu, tadi ada di kolom chat saya baca suara saya tidak terdengar. Apakah suara saya terdengar? Mohon maaf, saya konfirmasi kembali. Jelas, Mas. Jelas ya, Pak. Kalau di saya jelas Pak, kedengarannya. Alhamdulillah. Terima kasih. Oke, sebelum saya mulai, mungkin saya sampaikan sedikit pengantar kali Bapak Ibu ya. Jadi di sini saya coba sampaikan Perumnas itu sebagai satu-satunya BUMN yang fokus pada penyediaan perumahan di Indonesia. Namun kita tidak hanya fokus pada pembangunan rumah baru saja. Namun secara Perumnas juga mendapatkan penugasan untuk melakukan penataan dan peningkatan kawasan pemukiman serta melakukan penataan pemukiman kumuh dan padat. Kalau kita berbicara urban renewal, kita tidak bisa lepas dari berbicara tentang lingkungan, Bapak-Ibu. Dan ketika kita bicara lingkungan, kita tidak bisa lepas bicara dari manusianya. Artinya di sini aspek sosial merupakan aspek yang sangat penting dan perlu dan sangat diperhatikan. Karena mereka adalah pengguna dan penerima manfaat dari kegiatan tersebut. Di mana kegiatan urban renewal sendiri merupakan usaha untuk meningkatkan kualitas lingkungan, yang harapannya diikuti pula dengan adanya peningkatan kualitas hidup dari manusianya. Nah, bagaimana urban renewal ini secara konsep dan apa pendekatannya yang dapat kita terapkan? Kita akan undang bersama narasumber pertama kita,
yang sudah tidak asing lagi, mungkin dari teman-teman I2LI, Bapak yang satu ini sudah sering menjadi narasumber ya, teman-teman ya, yaitu Bapak Rahmana Aji Tambunan. Beliau adalah expertise di bidang pengembangan bisnis, seperti yang tadi sudah disampaikan Pak Farhan Bilar. Selamat siang, Bapak Aji Tambunan. Selamat siang, Mas Aldi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Pak? Alhamdulillah, insya Allah. Seger banget hari ini. Kita habis aerobik tadi, Pak, ya? Tadi pagi, ya? Iya, iya. Jadi, Pak Aji ini nanti akan memaparkan sebuah materi yang judulnya sama dengan tema yang kita ambil pada siang hari ini. Jadi, judul yang diambil oleh Pak Aji adalah Urban Renewal dalam rangka penyediaan hunian layak dan terjangkau di Indonesia. Nah, nanti di situ mungkin kita akan berbicara sedikit tentang konsepnya seperti apa, pengertian urban renewal seperti apa, regulasi, komponen-komponen utamanya seperti apa. Mungkin tanpa berpanjang lebar lagi, silakan Pak Aji, waktunya 45 menit untuk menyampaikan paparannya. Terima kasih. Terima kasih, Mas Aldi. Nanti kalau dirasa waktunya sudah mepet, tolong jadi timekeeper ya, Mas Aldi. Ya. Siap, Pak Aji. Saya izin share screen. Apakah sudah terlihat, Bapak Ibu? Sudah, Pak. Oke, sudah ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu peserta webinar hari ini dari beberapa BUMN ya yang hadir, khususnya di BUMN Cluster Infrastruktur. Saya di sini akan men-sharing sedikit terkait urban renewal. Artinya, urban renewal ini merupakan sebuah konteks atau sebuah konsep yang memang terjadi dalam dunia perkembangan perkotaan yang ada di negara-negara yang memang sedang berkembang. Bahkan negara sekalipun seperti Jepang dan beberapa kota lain di Eropa sudah melakukan urban renewal lebih terdahulu untuk menata kembali hunian tersebut. Nah, di sini konteks urban renewal kita akan kaitkan dengan penyediaan hunian layak dan terjangkau di Indonesia. Ya, tentunya memang itu sebagai mandatory tugasnya Perumnas atau tugasnya BUMN dalam menyediakan sektor papan khususnya yang memang nantinya terjangkau dan menjadi hunian layak bagi masyarakat. Nah, ini merupakan introduce awal konsep dalam urban renewal. Nah, sedikit mungkin saya akan memaparkan sekilas tentang Perumnas. Mungkin Bapak-Ibu juga sudah tahu Perumnas. Nah, di sini saya akan coba mengambil peran Perumnas pada saat sebagai katalis, di mana Perumnas pernah melakukan penanganan permukiman kumuh dengan konsep peremajaan kota yang di mana pernah dilakukan di era tahun 80-an, yang di mana saat itu hunian yang didevelop adalah merupakan hunian dengan konsep low-rise yang sebelumnya adalah hunian padat permukiman di pusat kota. Nah, itu jadi ada beberapa rusun. Saat itu rusun Klender, Tanah Abang, Kebun Kacang, Kemayoran Blok A, Sukaramai, dan Ilir Barat. Namun, seiring perkembangannya, rusun-rusun tersebut terjadi degradasi kembali dan di tahun 2018 di konsep revitalisasi itu digagas kembali oleh Perumnas yang merupakan bagian dari rencana aksi program perusahaan yang terintegrasi dengan kebijakan dari perumahan dalam rangka penyediaan hunian layak terjangkau seperti itu. Nah, itu lokasinya ada di Klender, Tanah Abang, Kebun Kacang, Kemayoran Blok A, dan Ilir Barat. Nah, selanjutnya berdasarkan PP nomor 83 tahun 2015 pasal 12 di mana tugas Perumnas ini merupakan mandatori ya. Mandatori yang diberikan oleh pemerintah sebagai penyediaan perumahan di Indonesia, di mana ada 9 tugas yang memang diemban oleh Perumnas, tetapi yang kita highlight di sini adalah sesuai materi pada webinar hari ini adalah di poin 5 dan 7, di mana poin 5 Perumnas melakukan penataan dan peningkatan kualitas perumahan, permukiman, dan rusun yang dikuasai oleh pemerintah, oleh perusahaan. Nah, ini merupakan bagian dari konsep revitalisasi yang sedang dilaksanakan dan yang sudah berjalan contohnya di Medan. Terus, kedua adalah yang poin ketujuh, melakukan penataan permukiman kumuh padat hunian. Nah, disinilah konteks urban renewal ini yang menjadi tugas amanah yang diemban Perumnas untuk bisa melakukan sebuah
konteks revitalisasi di dalam sebuah kawasan permukiman padat pusat kota. Nah, selanjutnya adalah ini adalah gambaran milestone-nya Perumnas dalam pembangunan pengembangan kota, di mana pada tahun 74 Perumnas sudah melakukan pengembangan kota-kota baru yang sebenarnya sebagai pemerataan pembangunan dan fokus pada kebutuhan masyarakat MBR. Di 74 sudah dimulai dan menjadi pengembangan kota-kota baru seperti Depok, seperti di Medan, seperti di Tangerang, Karawaci, di Bekasi, dan beberapa kota lainnya. Dan yang saat ini konsep New Township itu ada di Kota Mandiri, Bekala. Di kota daerah Medan, Binjai, Deli Serdang, Karo. Nah, sedangkan di 1985, Perumnas sudah melakukan penataan kawasan permukiman padat perkotaan yang tadinya merupakan kawasan horizontal, padat, slum area, menjadi hunian low-rise, 4 lantai. Saat itu pernah dilakukan di era tahun 85 di lokasi Kebun Kacang, Klender, dan Kemayoran. Namun sayangnya kondisinya terjadi degradasi lagi dan saat ini menjadi bagian dari program perusahaan untuk direvitalisasi kembali yang rencananya akan masuk ke dalam program pemerintah. Dan di 2015, Perumnas juga melakukan inovasi dengan pengembangan konsep TOD-nya di 3 lokasi. Dan 3 lokasi itu adalah apartemen atau tsunami, dan 1 lokasi adalah di perumahan landed di daerah Parung Panjang atau kita sebut Semesta Parayasa. Dan milestone kita di 2018, Perumnas sudah melakukan revitalisasi pertama kali proyeknya, yaitu di lokasi Sukaramai Medan, yang di mana rusun Sukaramai Medan itu berada di tanah 1,7 hektar dan dulunya merupakan bagian dari hunian low rise yang memang kondisinya sudah terjadi degradasi yang cukup parah, baik dari sisi lingkungan, sosial, dan ekonomi, dan saat ini sudah dilakukan proses program revitalisasi dan untuk rusun penggantinya sudah selesai dibangun dan ini ke dalam tahapan selanjutnya untuk menyelesaikan proyek itu agar bisa rampung dan programnya bisa cepat selesai. Nah, ini adalah milestone-nya ya, milestone Perumnas. Nah, di sini saya coba sudah mulai masuk ke dalam konteks urban renewal atau kata lainnya adalah kalau di Indonesia adalah permajaan kota. Nah, kita berangkat dalam konteks urban renewal ini, kita pastinya berangkat dari sebuah masalah perkotaan. Nah, masalah perkotaan ini menjadi hal yang sering terjadi di beberapa kota-kota, baik itu di negara maju yang dulunya memang mereka tumbuh. Nah, ini disebabkan ada 9 fenomena yang memang terjadi. Pertama adalah kaitannya dengan tingkat urbanisasi yang tinggi. Inilah yang sering menjadikan daerah tersebut menjadi slum area. Terus proses urbanisasi di kota-kota yang memang kotanya atau negaranya sedang berkembang, itu urbanisasi sangat dinamis sekali. Terus pengadaan infrastruktur dasar kota yang tidak merata. Nah, ini sering terjadi di beberapa negara yang memang negara tersebut baru tumbuh atau masuk ke dalam kategori negara berkembang ya. Infrastrukturnya ini belum bisa merata sehingga semua infrastruktur dasarnya itu masih terpusat di pusat kota. Terus yang keempat, masalah keterbatasan sarana fasilitas pendukung kawasan perkotaan. Ini juga menjadi satu problem juga di dalam konteks masalah perkotaan. Terus kelima adalah masalah disparitas atau ketimpangan ekonomi perkotaan. Ini juga yang menjadi problem antara kota satu dengan kota yang lainnya, di mana pertumbuhan GDP setiap lokasi itu sangat beragam pertumbuhannya, sehingga itulah yang sering menjadi terjadi ketimpangan, dan itu bisa diukur dengan rasio indeks Gini di kota Indonesia itu masih banyak tingkat ketimpangannya yang cukup besar antara kota besar dengan kota kecil dan kota-kota lainnya. Dan yang keenam adalah masalah penataan kawasan permukiman yang padat dan tidak terencana. Ini sering terjadi di mana kawasan permukiman ini tidak terkendali, perencanaannya tidak diatur sedemikian rupa di dalam sebuah peraturan yang di mana itu terjadi di era tahun 70-an sampai tahun 90-an. Baru saat ini setelah ada aturan rencana detail tata ruang di era-era tahun 2010 ke atas,
baru mulai penataan kawasan itu bisa tertata sesuai dengan regulasi aturan tata ruang yang ada. Dan yang ketujuh adalah penurunan kualitas lingkungan, yang ini disebabkan memang karena keadaan kota yang sesak dengan jumlah penduduk yang banyak, sedangkan akses untuk pertumbuhannya itu sangat terbatas seperti itu. Dan yang kelapan adalah masyarakat miskin kota yang jumlahnya disebabkan oleh tingkat pengangguran yang cukup tinggi. Ini juga menjadi problem dalam masalah urban problem. Terus yang terakhir adalah fenomena kampung kota dan pembentukan kawasan kumuh di perkotaan. Nah, ini ya yang terjadi, bagaimana slum area ini belum sepenuhnya bisa ditangani, khususnya di beberapa kota-kota besar yang ada di Indonesia. Contohnya di Jabodetabek sendiri saja masih ada beberapa slum area yang berada di pusat kota dan itu belum bisa tertangani dengan baik oleh pemerintah maupun oleh pihak swasta yang memang ikut andil bagian dalam penyelesaian masalah perkotaan di Indonesia. Nah, selanjutnya adalah sebelum kita masuk ke konteks urban renewal, di sini kita coba melihat sebuah filosofi urban renewal itu sendiri. Urban renewal ini merupakan sebuah mandatory ya, mandatory yang memang dituangkan di dalam sebuah kebijakan, di mana kebijakan itu sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 Pasal 62 tentang Perumahan dan Permukiman, di mana urban renewal atau permajaan kota itu merupakan sebuah pembangunan kembali yang merupakan upaya mengembalikan atau memulihkan kondisi fisik dan non-fisik kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan agar berfungsi kembali sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Nah, artinya di sini ada kata kunci, urban renewal itu atau permajaan kota merupakan bagian dari pembangunan kembali atau memulihkan kondisi fisik dan non-fisik. Jadi kata kuncinya adalah fisik dan non-fisik agar kawasan perkotaan tersebut menjadi berfungsi sesuai dengan fungsi yang sebagaimana fungsi perkotaan itu bisa berjalan. Nah, untuk urban renewal sendiri, itu ada tiga bentuk atau tiga model. Pertama adalah kalau di dalam aturan undang-undang terdiri dari rehabilitasi, yang di mana merupakan pembangunan kembali, perbaikan dan atau pembangunan baru untuk memulihkan fungsi hunian dan lingkungan secara wajar sampai tingkat yang memadai. Artinya rehabilitasi ini konsepnya masih parsial. Terus yang kedua, rekonstruksi, ini pembangunan kembali yang tujuannya menumbuh kembangkan kegiatan perekonomian, sosial, dan budaya. Artinya kata kuncinya ekonomi, sosial, dan budaya. Nah, ini juga merupakan kegiatan urban renewal yang sifatnya parsial. Dan yang terakhir adalah konteksnya adalah permajaan. Permajaan di sini adalah konteks dalam secara makro di mana konteks besarnya secara komprehensif merupakan sebuah pembangunan kembali perumahan dan permukiman yang dilakukan melalui penataan secara menyeluruh. Artinya di sini ada kata kunci, penataan secara menyeluruh ini adalah aspek sosial, aspek fisik, aspek ekonomi, dan aspek budaya. Dan empat hal tersebutlah yang dilakukan di dalam satu kesatuan yang di dalamnya objeknya adalah rumah, prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan permukiman itu sendiri. Artinya benar-benar melakukan perubahan secara masif tetapi dalam konteks menyediakan hunian yang memang itu menjadi bagian kehidupan masyarakatnya untuk bisa tinggal di kota tersebut. Nah, di dalam urban renewal sendiri, kalau kita lihat, ini ada dua konteks di dalam urban renewal, kalau bisa Bapak-Ibu lihat, yang warna hijau dan warna orange, di mana kita yang lihat di warna hijau adalah overall urban renewal, urban development. Jadi overall urban development merupakan pembaruan sosial budaya, perekonomian, lingkungan, fisik kota, dan fungsi kehidupan. Sedangkan partial urban development hanya bagian dari permajaan satu atau beberapa bagian kota atau kawasan fungsional karena degradasi. Jadi urban renewal ini ada dua model yang bisa dilakukan, konsep overall atau partial. Tetapi secara kegiatan, secara proses, fungsi, dan program sama. Hanya objeknya itu dilakukan secara menyeluruh atau hanya parsial. Intinya sama-sama
merupakan bagian dari proses rangkaian pengembangan kembali yang di mana vitalitas sebuah kota itu sudah terjadi penurunan yang disebabkan kondisi ekonomi yang menurun, sosial yang menurun, budaya yang menurun, dan fisik yang menurun, dan kita melakukan pengembalian atas fungsi tersebut menjadi sebuah konteks kota yang memang bisa beradaptasi dengan kondisi zamannya. Dan selanjutnya adalah terkait fungsi. Fungsinya dari urban renewal itu apa? Fungsi dari urban renewal ini sebenarnya adalah merupakan sebuah kegiatan untuk meningkatkan vitalitas sosial, ekonomi, budaya, dan fisik. Jadi empat aspek yang menjadi kata kunci. Sosial, ekonomi, budaya, dan fisik. Jadi empat aspek tersebut harus dilakukan. Karena urban renewal tidak hanya bisa berproses dalam konteks fisik saja. Artinya kalau fisik saja yang dilaksanakan, ekonomi, sosial, budaya tidak ditunjang, otomatis sustainability-nya sebuah kota tersebut tidak akan bisa berangsur lama. Artinya hanya dalam waktu dekat, habis itu sustainability-nya akan terjadi degradasi kembali. Karena yang menjalankan kota tersebut adalah di faktor sosial, ekonomi, dan budaya. Yaitulah orang-orang yang nantinya akan tinggal, yang akan hidup di kawasan tersebut. Dan yang ketiga adalah program. Program Urban Renewal sendiri merupakan sebuah rangkaian kegiatan pelaksanaan pembangunan kota yang terkoordinasi dan terpadu. Artinya urban renewal ini tidak bisa dilakukan sepotong-sepotong hanya dari sisi fisiknya saja atau ekonominya, tapi benar-benar terkoordinasi dan terpadu dan lintas sektor. Semua stakeholder harus terlibat, baik itu dari sisi regulasinya sebagai regulator dari kebijakan publiknya, dan dari sisi operatornya juga, dan sisi dari masyarakatnya sebagai penerima objek yang ikut berpartisipasi agar program itu bisa dilaksanakan. Artinya tidak bisa jalan sendiri, atau hanya pemerintah saja yang mau, tetapi masyarakatnya tidak mau, tentunya urban renewal itu tidak bisa berjalan dengan konteks sebagaimana sebuah filosofi urban renewal yang telah terjadi di kota-kota maju seperti di Jepang, Korea, dan beberapa kota lainnya di negara Eropa, seperti itu. Oke, di slide selanjutnya ini hanya definisinya, jadi pengertian urban renewal, saya ulang kembali, merupakan reformasi atau penataan kembali kondisi perkotaan melalui proses perubahan fisik, fungsi, dan intensitas lahan dan bangunan sehingga menciptakan nilai tambah baik dari perekonomian, lingkungan, serta tatanan sosial, budaya pada kawasan yang direncanakan. Artinya, setiap pengertian-pengertian yang ada di dalam konteks urban renewal ini tidak lepas dari kata-kata perekonomian, lingkungan, tatanan sosial, budaya. Dan disinilah terjadi sebuah transformasi atau reformasi dalam melakukan perubahan fisik. Tentunya perubahan fisik ini tidak hanya sekedar melakukan perubahan fisiknya saja, tetapi juga harus diperhatikan dari sisi regulasi kebijakan intensitas lahannya. Misalnya dulunya di situ KLB 2, mungkin dengan adanya urban renewal, KLB yang bisa didapat bisa menjadi 4,5 atau 5, sehingga space ruang yang disediakan atas rencana urban renewal tersebut bisa lebih optimal. Dan integrasi antara ruang publik dan ruang masyarakat atau penghuni yang tinggal di sana itu benar-benar bisa menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan, sehingga menjadi sebuah satu konsep kota one-stop living yang berada dalam satu konteks kawasan. Nah, kenapa urban renewal itu harus dilakukan? Nah, inilah yang menjadi paradigma kenapa urban renewal itu harus dilakukan, karena memang problemnya masalah kemacetan. Kemacetan itu juga menjadi sebuah filosofi dasar kenapa urban renewal harus dilakukan. Terus peruntukan lahan yang tidak sesuai, misalnya contoh, banyak lahan-lahan yang digunakan di bantaran sungai yang sebenarnya itu lahan merupakan lahan separator atau buffer area, tetapi digunakan untuk permukiman padat yang disebabkan memang masyarakat Indonesia tidak memiliki tempat tinggal yang layak. Artinya diekspansi oleh masyarakat-masyarakat yang tidak memiliki kemampuan untuk bisa membeli rumah. Terus ketiga, kondisi bangunan buruk. Artinya terjadi degradasi pada saat terjadinya pertumbuhan waktu yang begitu cepat, 20-30 tahun, tetapi kondisi ekonomi kotanya tidak tumbuh, dan terjadi degradasi kondisi bangunan. Dan yang keempat, lingkungan tidak mungkin dikembangkan kembali. Artinya lingkungan itu sudah padat, sering terjadi banjir, terus infrastruktur pendukungnya juga sangat terbatas, akses untuk tempat publiknya itu juga terbatas. Nah, itulah juga mengapa urban renewal harus dilakukan. Nah, kenapanya urban renewal ini tentunya pasti dari empat poin tersebut memberikan dampak negatif yang lebih luas pada struktur kehidupan kota.
Artinya apa? Kalau 4 poin yang ada di sisi kiri itu tidak bisa dilakukan dengan baik, tentunya dampak negatif itu akan terjadi secara meluas, dan itu akan terjadi menjadi habit kebiasaan kota yang ada di kawasan tersebut. Dan habit masyarakat akan terjadi menurut seperti itu. Padahal pertumbuhan sebuah penduduk itu tentunya dimulai dari sebuah hunian yang layak. Dan mereka bisa tumbuh secara psikologis menjadi lebih baik. Dan berdampak tentunya terhadap ekonominya. Dan terakhir adalah kenapa urban renewal itu juga harus dilakukan? Ya tentunya dari 4 poin yang ada di sebelah kiri, terjadinya degradasi kualitas lingkungan. Nah inilah yang dikhawatirkan, terjadinya banjir, banyaknya penyakit yang karena disebabkan infrastruktur atau lingkungan yang menurun. Nah inilah disinilah peran harus dilakukan kenapa urban renewal. Nah di sebelah kanan Bapak-Ibu bisa lihat urban renewal itu ada dibagi 3 konteks di dalam sebuah perubahan. Pertama adalah urban renewal dalam konteks perubahan kecil, yaitu konservasi, preservasi, rekonstruksi, dan renovasi. Terus urban renewal dalam konteks perubahan sedang, yaitu rehabilitasi atau gentrifikasi. Dan yang terakhir adalah perubahan besar, redevelopment atau reklamasi. Nah, nanti, di dalam konteks urban renewal ini tergantung objek yang nanti akan kita lakukan. Seberapa besar perubahan itu dilakukan, baru itu dimasukkan sebagai kategori perubahan kecil, sedang, atau besar. Nah, ini tergantung dari konteks objek program yang kita lakukan. Misalnya contoh kejadian tsunami di Aceh pada saat tahun 2004 ya kalau nggak salah, itu urban renewalnya dilakukan dengan konsep perubahan kecil, yaitu rekonstruksi atas rumah-rumah atau daerah yang terkena tsunami tersebut. Nah itulah sebuah contoh konsep di dalam urban renewal perubahan kecil. Mungkin saya lanjut ke next selanjutnya. Nah, untuk di slide selanjutnya sendiri, di sini bisa kita lihat bahwa pendekatan urban renewal ini sebenarnya tidak bisa berdiri sendiri. Di sini banyak stakeholder, banyak peran serta yang ikut terlibat di dalam sebuah konteks perencanaan urban renewal sendiri. Karena konteks urban renewal itu paling harus bagus dilakukan atau harus paling konkret dilakukan adalah dari sisi perencanaannya dan penentuan dari sisi regulasi kebijakan di mana pemerintah hadir di dalam menciptakan ruang untuk melaksanakan urban renewal. Nah, dari sini bisa kita lihat pendekatan perencanaan kawasan urban renewal ini tentunya yang paling pertama penting adalah melibatkan pemerintah. Pemerintah ini bisa secara makro dari tatanan level pemerintah pusat, secara mikro adalah melibatkan pemerintah daerah, di mana regulasinya turunannya dari pemerintah pusat dikeluarkan melalui tatanan undang-undang, peraturan pemerintah, dan diimplementasikan, dikonkretkan dalam sebuah aturan peraturan daerah setempat. Dan itu diatur nantinya ada di rencana tata ruang daerahnya atau di dalam RPJMD-nya si Pemda masing-masing. Terus yang kedua adalah peran masyarakat itu sendiri, karena masyarakat ini merupakan bagian dari program yang akan terlibat di dalam urban renewal. Kalau programnya sendiri tidak melibatkan masyarakat, tentunya sebuah urban renewal itu tidak bisa berjalan dengan baik. Disinilah peran masyarakat untuk bisa ikut terlibat di dalam sebuah proses perencanaan dan menampung sebuah aspirasi-aspirasinya yang nantinya itu masuk ke dalam bagian dari perencanaan yang didialogkan atau dikomunikasikan dengan perencana maupun dengan pemerintah yang memang mengatur di dalam regulasi tersebut. Terus yang ketiga adalah konsep pengembangan. Konsep pengembangan ini lahirnya bisa dari pemerintah yang berintegrasi dengan pihak developer atau BUMN atau BUMD yang nanti akan ditugaskan melaksanakan urban renewal tersebut. Tentunya di sini adalah konsep pengembangannya. Bagaimana konsep pengembangan itu biar bisa diterima oleh masyarakat? Tentunya dengan pendekatan aglomerasi. Aglomerasi di sini adalah dengan memusatkan sebuah kegiatan yang semuanya sudah ada di dalam satu konteks kawasan. Misalnya, di situ ada kehidupan ekonominya untuk mereka bekerja, terus mereka ada untuk kegiatan fasilitas untuk berkumpul sosial masyarakatnya. Terus ketiga, mereka benar-benar bisa menggunakan, mengakses semua transportasi publik untuk ke daerah sekitarnya dan beberapa fasilitas publik lainnya yang mereka bisa akses dengan mudah.
dan tujuannya adalah dalam konteks aglomerasi tersebut. Dan yang kedua adalah pengembangan program pengembangan ekonomi yang berbasis komunitas. Karena di dalam konteks urban renewal ini banyak ekonomi-ekonomi mikro dari sebuah masyarakat yang memang mereka bagian dari sebuah komunitas ekonomi mikro seperti UMKM, dan ini yang perlu diperhatikan, disediakan ruangnya agar mereka bisa tetap tumbuh di dalam konteks program urban renewal tersebut. Dan yang ketiga adalah hunian yang terintegrasi dengan fasilitas penunjang kota dan memperhatikan kearifan lokal. Ya, ini tentunya menjadi bagian penting karena hunian ini harus mudah terakses dengan transportasi publik, terus mudah dengan sekolah, mudah dengan rumah sakit, dan beberapa akses publik lainnya. Dan budaya lokal tetap harus diperhatikan karena gimana pun juga di Indonesia, kebudayaan itu menjadi penting bagian dari eksistensi sebuah simbol bangsa Indonesia. Nah, terus yang terakhir adalah pola sirkulasi. Di sini kaitannya dengan kemudahan dari pedestrian atau pejalan kaki yang di mana terintegrasi dengan jalur hijau atau ruang publik dan terintegrasi juga dengan public transport. Ya, artinya konsep pengembangan dan pola sirkulasi ini menjadi wajib hukumnya di dalam sebuah perencanaan teknis agar konsep urban renewal itu benar-benar livable atau bisa diterima oleh masyarakat dari semua segmen. Seperti itu. Nah, itu adalah konsep pendekatan perencanaan kawasan. Nah, sedangkan yang sebelah kanan, konsep ruang lingkup pelaksanaan urban renewal, sebenarnya tahapannya ada tiga. Pertama, kita melakukan sebuah feasibility study. Di sini kita pengen mengetahui seperti apa proyeknya, skema pembiayaannya, proyek itu layak atau tidak. Di situ ada kajian awalnya, yaitu kajian kebijakan yang memang sebagai mandatory bagaimana kegiatan urban renewal itu bisa berjalan, terus kajian sosial, ekonomi, terus di situ bisa melihat profil penghuni, struktur penghuni kawasannya seperti apa, tipologi persebaran penghuninya seperti apa, dan yang terakhir adalah kajian pembiayaan investasi. Nah, ini tentunya siapa yang akan membiayai proyek tersebut, apakah menggunakan anggaran karena penugasan yaitu dari anggaran pemerintah, atau memang investasi ini dilakukan melalui oleh BUMN atau BUMD. Nah, tentunya ini juga harus menjadi hal dasar karena melakukan revitalisasi atau urban renewal ini konteksnya cukup besar dalam hal initial cost agar proyek tersebut berjalan. Dan yang kedua adalah ini yang paling penting, sebuah konsep bagaimana kita melakukan fasilitator atau komitator komunikator sosial, di mana kita melakukan penjaringan aspirasi masyarakat melalui forum antara pengembang, perwakilan warga, dan stakeholder yang berperan, atau juga bisa melibatkan pemerintah daerah atau pemerintah pusat. Disinilah peran sebuah konteks komunikatif planning, ya, atau ruang perencanaan yang melibatkan publik, sehingga publik itu benar-benar merasa terakses perencanaan itu melibatkan mereka. Dan yang ketiga adalah eksekusi, ya, yaitu kita merelokasi dan mengeksekusi, artinya kita sudah melakukan resettlement dan program pelaksanaan relokasi dan pembangunan. Artinya program ini nanti turunannya cukup banyak, ada perencanaannya, terus ada proses perizinannya, ada proses sosialisasinya lebih lanjut, sampai proses perhitungan kelayakan dalam level yang lebih detail dan proses implementasi program itu biar bisa berjalan sesuai dengan feasibility study yang ada. Oke, kita lanjut ke next slide. Nah, ini adalah ini adalah konsep pendekatan urban renewal. Jadi kalau kita bicara konsep dan pendekatan urban renewal, kita bicara di urban renewal itu terjadi karena sebuah permukiman padat perkotaan. Artinya permukiman padat perkotaan itu bisa masuk ke dalam kategori kumuh sedang, kumuh ringan, atau kumuh berat. Di sini kita ingin melakukan sebuah penataan kawasan yang memang lokasinya itu padat dan kumuh dan tidak layak huni. Makanya perlu dilakukan urban renewal. Nah, urban renewal ini merupakan sebuah implementasi dalam sebuah kaidah konsep peremajaan kota untuk meningkatkan sebuah kehidupan sosial, ekonomi, dan lingkungan masyarakat. Jadi tiga kata kunci itu yang selalu harus kita angkat karena urban renewal itu tidak bisa terlepas dari sosial, ekonomi, dan lingkungan. Karena kalau kita hanya bicara fisik saja, seperti yang tadi saya bilang di awal, sustainability
dari urban renewal itu tidak akan bisa berjalan dalam jangka waktu yang begitu lama. Nah, sedangkan untuk pendekatannya itu sendiri adalah, ini ada kurang lebih sekitar 7 tahapan ya, 7 pendekatan. 7 pendekatan pertama adalah pendekatan kebijakan dan program. Di sini yang paling penting adalah bagaimana goals program itu ditentukan. Siapa yang mengeluarkan kebijakan tersebut, apakah ada penugasan dari pemerintah, atau memang pemerintah daerah sedang aware, sangat aware sekali dengan kebijakan urban renewal untuk menata perkampungan kumuh di sebuah kotanya. Nah, disinilah perlunya ada goals, tujuan agar kebijakan itu bisa selaras nantinya dengan proses implementasi. Terus kedua, pendekatan sosial dan partisipasi masyarakat. Ini yang disebut dengan participatory planning, artinya kita harus menciptakan sebuah ruang, artinya urban renewal itu tidak bisa hanya sekedar melakukan slum removal, tetapi urban renewal itu adalah merupakan slum upgrading, artinya mengupgrade yang tadinya slum menjadi sebuah hunian yang layak. Di situ kita harus menciptakan ruang-ruang positif, ruang dialog dengan masyarakat, baik itu masyarakat, pemerintah, sehingga kita bisa tahu bahwa urban renewal ini tidak hanya melakukan sebuah perubahan secara masif, tetapi ini merupakan bagian dari peningkatan kualitas hidup mereka. Artinya, ada kata kunci di sini, karir hunian mereka itu kita perhatikan. Yang tadinya mereka tidak memiliki kehidupan ekonomi yang baik, tentunya diharapkan dengan adanya urban renewal, mereka bisa mendapatkan kehidupan ekonomi yang lebih baik. Karena konteks di dalam urban renewal, orang yang terjadinya di Indonesia di era 70-an, 80-an, sampai 90-an awal, itu konteks mereka masih berpikir urban renewal itu adalah slum removal. Artinya mereka hanya disingkirkan, mereka pindah, habis itu mereka tidak punya tempat tinggal, dan mereka menempati ruang-ruang area-area lahan yang apa istilahnya bukan haknya mereka, sehingga terjadi penghuni tanpa hak. Artinya terjadi slum area kembali. Artinya masalah itu menjadi lingkaran setan yang berputar terus menerus, sehingga pendekatan sosial ini menjadi hal yang sangat penting. Terus ketiga, masalah rekondisi hunian dan lingkungan, di mana penyediaan lahan dan pembangunan dan perbaikan fisik ini perlu ada ruangnya, di mana ruang pertama kali terjadinya sebuah proses resettlement atau proses urban renewal pertama kali untuk bangunan tersebut dibangun untuk memfasilitasi masyarakat-masyarakat yang terkena program dari peremajaan kota tersebut. Dan yang keempat, menata kawasan yang terintegrasi dengan fasilitas penunjang. Artinya di sini, hunian tersebut sudah direncanakan dengan kemudahan-kemudahan akses fasilitas infrastruktur pendukung, baik itu transportasi publik, kemudahan untuk mengakses kegiatan pendidikannya, kegiatan sosialnya, kegiatan beragamanya, kegiatan apapun yang memang memudahkan untuk mereka untuk hidup, tinggal di dalam kota yang memang terjadi peningkatan dari segi kapasitas kawasannya atau kapasitas bangunan yang lebih naik ke atas ya, vertikal. Terus yang kelima adalah pendekatan ekonomi berbasis masyarakat. Nah, ini penting karena memang masyarakat yang terjadi fenomena di Indonesia kebanyakan adalah masyarakat UMKM yang memang kecenderungannya mereka tinggal di dalam area slum. Bahkan selain UMKM juga mereka banyakkan pekerjaan yang tidak pasti mata pencariannya. Nah, disinilah peran kita memperhatikan kondisi mikro ekonomi masyarakat setempatnya agar pada saat kita melakukan urban renewal, ruang-ruang space ekonomiknya mereka tetap kita sediakan. Misalnya ada ruang space untuk ekonomi UMKM-nya, atau di situ ada ruang space untuk masyarakat-masyarakat yang tadinya tidak punya mata pencarian, mereka bisa bekerja misalnya jadi tukang parkirnya atau security-nya, atau mereka untuk jadi bersih-bersih atau pengelolaan gedungnya. Nah, itu yang kita libatkan mereka untuk bisa tetap tumbuh di dalam sebuah konteks urban renewal itu sendiri. Dan selanjutnya pendekatan sistem informasi. Nah, ini diperlukan sistem database atau tools yang mengeluarkan kebijakan lokal melalui sistem informasi berbasis ICT. Nah, contohnya kalau di Singapura, HDB, konsep urban urban development atau public housing-nya di sana, mereka sudah berbasis dengan command center. Artinya database dan tools-nya itu benar-benar integrasi dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.
Artinya di mana pada saat negara ingin menyediakan sektor papannya bagi masyarakat MBR di sana, mereka sudah terintegrasi dengan sistem teknologi informasinya. Artinya apa? Data-database itu sudah dengan jelas bahwa masyarakat inilah yang membutuhkan rumah publik atau rumah public housing. Jadi mereka sudah terintegrasi. Jadi mereka tidak mengambil yang bukan haknya. Nah, disitulah peran pendekatan sistem informasi. Dan yang terakhir adalah agar urban renewal itu sustainability-nya cukup long lasting, cukup lama, dan sangat berkelanjutan, yaitu pendekatan pasca hunian. Di sini tujuannya adalah pengelolaan. Artinya di sini ada intervensi pemerintah yang hadir berkolaborasi dengan pihak private atau swasta, di mana penghunian ini memang tujuannya adalah untuk menjaga eksistensi kawasan tersebut biar tetap terjaga. Nah, dari sini pendekatannya, harapannya adalah hunian yang tercipta bagi masyarakat yang terkena urban renewal itu adalah menjadikan sebuah hunian yang layak dengan memperbaiki dan meningkatkan citra kawasannya, meningkatkan dan memperbaiki aspek fisik bangunan dan lingkungan, meningkatkan nilai aset bangunan, dan yang paling penting adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Karena mereka hidup tidak untuk hari ini, mereka hidup untuk anak dan cucu-cucu mereka, sehingga kota yang nantinya dikembangkan untuk sebagai urban renewal itu bisa diteruskan oleh generasi selanjutnya, sehingga bisa menghasilkan sebuah sumber daya manusia yang kompeten untuk di kota tersebut atau untuk bangsa dan negara ini. Izin Pak Haji, 8 menit lagi Pak Haji. Berapa? 8 menit lagi Pak Haji. Oke, saya cepat kalau gitu. Ya, terima kasih Pak Haji. Iya, iya. Oke, ini mekanisme sustainability-nya. Jadi pendekatan urban renewal ini lebih kepada kita punya paradigma mengintegrasikan pendekatan sosial dan menata. Jadi yang paling penting adalah pra-urban renewal adalah kebijakan urban renewal itu sendiri dari pemerintah mengidentifikasi karakternya, karakteristik masyarakatnya, pendekatan komunikator fasilitas sosialnya, pendekatan implementasi program bagi warganya. Sedangkan untuk pasca urban renewal, kaitannya lebih banyak ke dalam konteks pengelolaan kawasan, agar eksistensi dan sustainability kawasan itu terjaga, di mana pengelolaan kawasan ini tidak hanya mengelola dalam konteks hunian, tetapi pemberdayaan masyarakatnya, dan memperhatikan kondisi secondary market huniannya, seperti yang dilakukan di Singapura. Secondary market itu untuk huniannya bisa dibeli kembali oleh pemerintah dan dijual kembali ke MBR, dan ini bisa melibatkan peran serta dari masyarakat, pemerintah, BUMN, dan BUMD. Nah, tujuan dari sini adalah goals-nya peningkatan karir hunian. Nah, tujuannya adalah mereduksi dan meminimalisir resistensi dari warga setempat, karena di dalam sebuah konsep urban renewal, konsep yang paling sulit itu adalah meyakinkan bagaimana mereka mau untuk ikut di dalam program urban renewal tersebut. Dari sinilah peran dari kenapa harus dilakukan goals-nya peningkatan karir hunian, yaitu untuk meminimalisir resiko yang terjadi agar program itu bisa berjalan dengan baik. Nah, ini hanya gambaran komponennya aja. Yang terlibat di sini ada pengembang, pemerintah, supporting pengembang, masyarakat, dan perwakilannya, dan komunitas atau asosiasi. Mungkin saya tidak bacakan satu-satu, tetapi di sini ada program yang memang nantinya akan tercipta seperti pembentukan Community Action Plan. Ini bisa melibatkan dari komunitas dan pemerintah, pengembangan kelembagaan itu sendiri, pemberdayaan ekonomi lokal, ini bisa melibatkan dari UMKM dan institusi dari pemerintah daerah. Terus ada bantuan bergulir dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah, investasi dan pembangunan ini dari swasta, serta penyediaan dan pengelolaan perumahan rakyat itu sendiri, nanti siapa yang akan berperan di dalam mengelola secondary marketnya si hunian tersebut. Dan yang terakhir adalah pemberdayaan sosial kemasyarakatannya, tentunya di sini ada peran institusi yang memang harus hadir, atau dari lembaga sosial komunitas yang memang kita libatkan berperan penuh dalam pelaksanaan urban renewal itu sendiri. Nah, inilah konsep pendekatan urban renewal, di mana peran komunitas dalam urban renewal. Urban renewal itu kompleks. Nah, kata kunci kompleks itu kenapa? Karena kesuksesannya itu adalah kata kuncinya dari masyarakat itu sendiri. Nah, hal yang paling sering dilakukan oleh beberapa negara maju seperti Jepang dan negara-negara lainnya, itu mereka melakukan pendekatan communicative planning. Artinya proses perencanaan yang inklusif,
dan memberikan kesempatan pada aktor yang terkena dampak untuk berpendapat. Ini contohnya, jadi masyarakat tersebut ikut sama-sama berpartisipasi untuk terlibat di dalam ruang dialog, di dalam merencanakan program tersebut, tetapi dibatasi tentunya dengan hal-hal yang memang seiring sewajarnya dengan program yang memang sudah di-create oleh program kebijakan pemerintah tersebut. Nah, ini contohnya ya, contohnya. Terus model pengembangannya. Jadi yang paling penting setelah melakukan communicative planning sebenarnya adalah kita bicara sustainability development-nya. Jadi di dalam sebuah model urban renewal itu tidak terlepas dari dua kata kunci. Kunci dari sebuah ekonomi dan dari sisi hunian. Artinya dengan kita menyediakan sebuah kawasan hunian yang layak, tentunya ekonomi berbasis masyarakat atau economic development program-nya ikut diperhatikan. Pertama adalah di dalam sebuah konteks hunian yang layak ini, sebuah kawasan ini benar-benar ada sebuah ruang transport publik yang terintegrasi, aspek fisik bangunan dan lingkungannya jauh lebih baik, ada peningkatan nilai aset bangunan dan kualitas hidup masyarakat. Dan ini seiring dengan sebuah kawasan yang nantinya menjadi sebuah kawasan aglomerasi, di mana di situ akan tercipta sebuah ekonomi formal, ekonomi non-formal, ekonomi transport, ekonomi pariwisata, investasi, dan agro. Ini tergantung dari kawasan yang akan kita developing. Artinya nanti punya kawasan ekonomi khusus yang memang kira-kira kecocokan masyarakat tersebut untuk bisa dikembangkan ekonominya seperti apa. Nah, dari dua elemen tersebut, dari ekonomi dan hunian yang layak, harapannya adalah menciptakan sebuah karir hunian. Artinya masyarakat dengan adanya urban renewal tentunya akan menjadi tumbuhnya ekonomiknya, kehidupan kualitasnya lebih baik, dan tidak hanya sekedar fisiknya saja, tetapi untuk anak cucunya juga ikut berkembang, sehingga mereka punya paradigma dengan adanya urban renewal, bahwa mereka terlibat di dalam pembangunan dan memiliki ekonomi yang lebih baik, seperti itu. Nah, ini contoh pengembangan strategik model economic development program. Jadi, mungkin saya nggak bahas secara detail, jadi ini konsepnya merupakan aglomerasi dengan pendekatan urbanization economic, di mana ada peran ekonomi yang terlibat, dan ini saling memberikan sebuah multiplier effect yang di mana core intinya adalah ekonomi berbasis komunitas. Inilah yang harus dihidupkan di dalam sebuah urban renewal, sehingga masyarakat di sana ikut terlibat di dalam menyediakan hunian, tetapi ruang-ruang publik, ruang-ruang ekonomi publik itu dibuka, diakses untuk mereka, baik itu ekonomi formal, non-formal, agro, pariwisata, transport, dan ekonomi investasi. Jadi, sebuah ekosistem di dalam kegiatan ekonomi, di dalam urban renewal itu benar-benar terjadi, sehingga dampaknya adalah peningkatan mikroekonomi masyarakat lokalnya, dan terjadinya sebuah konsumsi yang lebih besar ya tentunya berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi kawasan tersebut. Nah, di situ tentunya akan menghasilkan tenaga kerja yang cukup besar, cukup masif, sehingga bisa mengurangi tingkat pengangguran yang ada di kawasan tersebut. Sehingga dampaknya lebih kepada nilai ekonomi yang cukup besar dan terjadinya sebuah pertumbuhan ekonomi. Nah, ini contoh benchmark saja. Saya sekilas mengambil beberapa contoh di Tokyo, di distrik Roppongi. Ini mereka telah melakukan... izin, Pak Haji. Belum berubah slide-nya, Pak Haji. Oh, belum. Apakah sudah? Di saya sudah berubah, Mas Aldi? Belum ya? Mungkin di panitia apakah sudah berubah? Masih sustainability development. Ya, masih yang model pengembangan, Pak Haji. Oh, masih model pengembangan ya? Ya. Oke. Ini sudah berubah? Belum. Masih tetap sama. Sebentar. Saya stop share dulu. Ya, stop share dulu, Pak. Apakah sudah, Bapak-Ibu? Oke, sudah, Pak Haji. Oke, berarti... Pak Haji, ini 2 menit, Pak Haji. Ya, ini cepat nih. Ini contoh. Maaf. Siap. Oke. Ya, mungkin ada extend dikit ya, nggak apa-apa ya. Maksudnya tanggung nih. Kita udah masuk ke contoh ya. Ini sebuah gambaran. Jadi kami coba mengambil beberapa contoh ilustrasi yang memang ini menjadi bagian konsep yang kita tularkan ke dalam program revitalisasinya Perumnas, dan kalau kita diskusi dengan pemerintah. Jadi ini contoh yang di Jepang, ini terjadi urban renewal ini di mana
perubahan ini benar-benar dilakukan secara struktural dari peruntukan lahan, profil sosial ekonomi, serta ketentuan pembangunan. Artinya dari bangunan yang horizontal menjadi bangunan tinggi. Di sini bisa terlihat menjadi sebuah kompleksity ya, di mana pembangunan itu tidak bisa cepat, memang butuh proses panjang dari proses awal, dari sosialisasi, inisiasinya, sosialisasi sampai implementasi pembangunan itu dari tahun 86 sampai 2003. Untuk konstruksinya sendiri memang cepat, tetapi yang paling lama itu adalah proses inisiasi dengan penyamaan persepsi dengan masyarakat dan kebijakan-kebijakan yang mengatur di dalam urban renewal. Nah, di sini sebenarnya tujuan yang si Tokyo District Roppongi ini melakukan urban renewal adalah menciptakan fungsi komersial dan ruang terbuka kotanya di antara kawasan perkantoran dan hunian. Artinya, meningkatkan sebuah nilai ekonomi khusus ya di kawasan tersebut, sehingga menjadi sebuah daya tarik ekonomi dan menciptakan sebuah nilai ekonomi yang bermanfaat bagi pertumbuhan kotanya. Dan masyarakat yang di sana tetap bisa tinggal di dalam hunian vertical housing. Nah, ini contoh yang di Tokyo. Nah, ini sebenarnya ada contoh urban renewal yang sifatnya mungkin parsial. Ini contohnya di Jakarta, ini lebih ke arah preservasi dan konservasi. Ini adalah kota tua DKI Jakarta. Jadi saya coba mengambil dari sebuah konsep rencana detail tata ruang, di mana tahun 2005 fungsinya itu dominan adalah sebagian untuk daerah perdagangan. Habis itu ada perubahan di tahun 2027, di mana perubahan kumuh yang sebelumnya cukup banyak di kampung luar Batang dihuni oleh nelayan dari pelabuhan Sunda Kelapa dan Rua Malaka, dan setelah itu kota tua itu menjadi sebuah konsep mixed use, ada komersial, ada pariwisata, dan dilengkapi beberapa transportasi publik, dan menjadi ruang ekonomi untuk tujuan sejarah si kawasan kota tua tersebut. Nah, ini contoh yang ada di Jakarta. Terus contoh ada di Singapura di tahun 2000, di mana Wan Seraton ini merupakan distrik yang sangat tidak hidup, artinya mati pada malam hari, tetapi pemerintah bekerja sama dengan pihak developer di sana melakukan redevelopment untuk menghidupkan CBD tersebut. Artinya menjadi sebuah CBD atau sebuah kota yang kompak, menjadi bangunan vertikal yang cukup tinggi di mana penduduknya menjadi meningkat dari 3% menjadi 7%. Memang areanya tidak besar, tetapi hanya untuk 2 tower, 50 lantai dengan 341 unit hunian dan mixed use untuk kegiatan komersialnya. Ini contoh kecilnya yang sifatnya parsial, bagian dari urban renewal. Nah, ini contoh ilustrasinya Perumnas, mungkin sekilas nanti juga akan dilanjutkan oleh Bu Ade. Jadi Perumnas sebenarnya sudah melakukan konteks urban renewal yang sifatnya parsial, tetapi dengan kata kuncinya adalah revitalisasi rusun-rusun lama. Itu pernah kita lakukan di tahun 80, ada Rusun Sukaramai, Kemayoran, Klender, Kebun Kacang, dan Tanah Abang, di mana kita memang sudah diatur oleh PP tahun 83 tahun 2015 pasal 12 terkait penataan, peningkatan kualitas perumahan, permukiman, dan rusun yang dikuasai oleh perusahaan, dan melakukan penataan permukiman kubu. Nah, ini tugas kita, tujuannya adalah peningkatan kualitas hidup masyarakat existing, dan itulah bagaimana program revitalisasi rusun itu berjalan. Nah, ini adalah amanat mandatorinya, ada Undang-Undang nomor 20 tahun 2011 di pasal 61 sampai 64, mungkin saya cepat saja. Next. Nah, ini pendekatan yang sudah kami lakukan, metode pendekatannya di mana Perumnas pernah melakukan di era 90-an di kawasan Kemayoran, dari hunian horizontal menjadi vertikal 4 lantai di Kemayoran, ada 4 rusun, blok 4 rusun, sesuai dengan mandatory impres nomor 5 tahun 90. Nah, di sini bisa kita lihat terjadi memang ada paradigma bagaimana sekarang pemerintah melakukan penanganan permukiman padat pusat kota itu tidak seperti di era 70-80 yang memang konsepnya pembongkaran, pengusiran, atau ya lebih kepada slum removal, tetapi melihat kondisi saat ini adalah keterpaduannya itu lebih memperhatikan aspek integrasi, pendekatan sosial, dan penata. Tujuannya adalah agar mereka mau menerima atas kebijakan atau program yang akan dilakukan oleh pemerintah. Dan masyarakat itu bisa lebih menerima, sehingga mereka tidak resisten, terutama bagi masyarakat yang sudah lama tinggal, dan mereka sudah punya kehidupan ekonominya di sana, tumbuh begitu
lama, dan disitulah kita melakukan punya tujuan bagaimana agar proses itu bisa berjalan dengan baik. Nah, salah satunya Perumnas sudah melakukan salah satu piloting project yaitu di Rusun Sukaramai Medan yang merupakan bagian dari program urban renewal parsial atau pelaksanaan revitalisasi rusun dari 4 lantai menjadi kurang lebih 20-an lantai. Nah, ini mungkin contohnya di Sukaramai Medan, nanti secara detail akan dijelaskan oleh Bu Ade. Terus contohnya sebelum revitalisasi, setelah revitalisasi, terus Kemayoran ini dalam tahap inisiasi ada 22 hektar. Ini konsepnya, desainnya, before-nya ada di sebelah kanan, contohnya terjadi degrad, dan kiri adalah merupakan bagian dari konsep pengembangannya yang terintegrasi menjadi sebuah kawasan yang memang terpadu dan memperhatikan ruang-ruang ekonomi bagi masyarakat yang sudah tinggal di lokasi tersebut. Mungkin seperti itu Bapak-Ibu, terima kasih, mohon maaf, mungkin karena keterbatasan waktu saya di akhir-akhir agak cepat, mungkin nanti bisa dilengkapi dengan diskusi dan disambung lagi oleh Bu Ade atau Pak Arief untuk melengkapi dari materi yang saya sampaikan. Lebih kurangnya, mohon maaf, wabillahi taufik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Haji, sangat luar biasa materinya. Jadi kita bicara urban renewal secara umum ya dengan Pak Haji ya. Artinya tadi ada beberapa kata kunci sih yang saya tangkap, tapi yang paling menarik adalah ketika Pak Haji mengatakan bahwa urban renewal itu kompleks gitu. Jadi memang harus banyak yang diperhatikan sih, artinya kita tidak bisa hanya memperhatikan sosial saja ternyata. Ternyata ada aspek ekonomi, fisik, dan budaya yang perlu kita perhatikan lagi. Lalu yang tidak kalah penting adalah partisipasi dari pemerintah dan masyarakat itu sendiri ya Pak Haji ya, berarti ya. Dimana ketika itu semua berkolaborasi, bersinergi dengan baik, urban renewal akan menjadi suatu hal yang cukup baik. Bukan urban removal, tapi urban upgrading ya Pak Haji. Baik, untuk yang selanjutnya, kita mungkin masuk ke pemateri kedua atau presenter kedua. Kalau tadi kita sudah bicara urban renewal secara umum dengan Pak Haji Tambunan, lalu untuk yang kedua ini kita bicara implementasi yang sudah dilakukan oleh Perumnas. Jadi kegiatan-kegiatan yang kaitannya dengan urban renewal atau urban revitalisasi, nah ini akan mengambil studi kasus di Rusun Sukaramai, Klender, dan Kemayoran. Dan akan disampaikan oleh Pak Arief Ihsan Harahap. Selamat siang Pak Arief. Ya, oh, selamat sore. Sudah sore nih Pak Arief ya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin Bu Ade dulu yang mulai kali ya. Siap. Yang menyampaikan Pak Arief ya, berarti ya? Iya Pak Arief aja Mas Aldi. Siap Bu Ade. Soalnya saya agak kurang sehat nih nanti. Siap. Saya mungkin nambah-nambahin aja biar tambah seru. Baik. Ya? Izin. Mungkin Pak Arief ini nanti akan menyampaikan materi dengan judul implementasi rencana revitalisasi rumah susun Perumnas ya Pak Arief ya. Iya. Jadi tadi sedikit sudah disampaikan Pak Haji terkait contoh-contohnya. Mungkin ini akan lebih detail. Kita akan bicara tantangannya sendiri apa sih yang dihadapi oleh teman-teman Perumnas ketika melakukan kegiatan revitalisasi dan peluang-peluangnya apa saja. Monggo Pak Arief, waktu dan tempat dipersilakan 45 menit. Baik, silakan Pak. Terima kasih Mas Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih waktu yang sudah diberikan kesempatan kita untuk saling sharing sebetulnya ya, bukan karena kita lebih tahu dari orang lain, tapi kita ini sharing apa yang sudah pernah kita alami gitu. Di sini mungkin judulnya ini sudah kelihatan ya tampilan layar saya. Sudah terlihat ya, Pak. Kita bawa ceritanya adalah implementasi rencana revitalisasi rumah susun Perumnas. Kenapa saya sebut implementasi rencana? Karena ada yang sudah diimplementasikan, ada juga yang masih rencana terhadap revitalisasi rumah susun di Perumnas. Tadi mungkin Pak Haji sudah menjelaskan secara gamblang aturannya, segala aspek-aspek yang harus diperhatikan. Di sini mungkin saya lebih ke studi kasusnya, apa yang sudah dilakukan dan sedang dilakukan oleh Perumnas. Di sini mungkin saya bawa kasusnya adalah Sukaramai, Medan, Rusun Klender, Kemayoran, dan Kebun Kacang. Ya. Dari apa yang tadi disampaikan Pak Ji, kita pun bisa mungkin tarik kesimpulan. Lakukan revitalisasi itu bukan hal yang mudah, karena bukan membangun di atas lahan kosong. Di situ ada penduduk yang sudah bermukim mungkin sudah 30 tahun lalu, dan mereka juga mungkin sudah 2-3 generasi di situ. Kehidupannya sudah di situ, mungkin usahanya pun di situ. Jadi
akan banyak yang kemungkinan kita akan temui di sana. Nah, dari sini ada kita lihat tantangan dan peluang. Tantangan yang umum kita akan temui di dalam melakukan revitalisasi di rusun-rusun perumnas. Salah satunya pertama adalah penolakan warga. Meskipun mungkin di Undang-Undang Rumah Susun pun sudah disampaikan bahwa untuk melakukan revitalisasi, syaratnya boleh dilakukan, bisa dilakukan jika 60% dari warga itu bersedia untuk dilakukan revitalisasi. Sedangkan mendapatkan approval 60% ini bukan perkara mudah. Terkadang mungkin di beberapa tempat, seperti kita ambil contoh di Rusun Sukaramai Medan, ya, di situ tidak terlalu sulit. Kenapa? Karena pada saat kita mau lakukan revitalisasi, kondisi bangunannya sudah cukup rusak, dan pemiliknya ada yang memiliki banyak unit dalam satu pemilik, seperti itu. Tapi penolakan yang paling umum terjadi adalah jika yang pemilik di situ sudah bermukim puluhan tahun, atau terkadang juga ada hal-hal yang menyebabkan mereka enggan direvitalisasi. Nanti mungkin kita jelaskan di studi-studi kasusnya. Lalu juga ada tantangannya adalah biaya hunian sementara. Jadi tadi juga menjelaskan juga, kita pada saat melakukan revitalisasi, kita berkewajiban untuk memberikan hunian sementara kepada para pemukim penghuni di lokasi yang tersebut yang direvitalisasi. Karena kita menyerahkan unit baru itu 100% gratis mereka tinggal pakai. Kenapa itu kita lakukan? Karena memang kita ingin melakukan revitalisasi peremajaan lingkungan, juga kita ingin melakukan konsolidasi lahan untuk membangun fasilitas yang lebih baru, yang lebih densitas tinggi. Nah, itu di situ tentu biaya hunian sementara kaitan tantangannya adalah harus diselesaikan di perhitungan bisnis. Kalau tadi penolakan warga, mungkin tadi juga sudah disampaikan di depan, itu perlunya adanya sosialisasi. Beberapa proyek kita di Jakarta, itu bahkan dari Pemprov DKI, dari BTSP, meminta kita melakukan kajian sosial. Dari kajian-kajian sosial yang kita lakukan pun, yang kita dan dengan sosiolog, ini banyak hal yang kita dapat temuan, yang kita juga belajar, yang kita juga jadi semakin sadar bahwa melakukan revitalisasi itu bukan sekedar membongkar, membangun, memberi bangunan baru. Bukan itu saja. Tapi banyak hal yang sudah eksis lama harus dihapuskan. Yang dihapuskan itu ada yang memang sangat tidak lagi layak dibiarkan, tetapi penggunanya itu masih merasa hanya itu satu-satunya harapan mereka. Nah, lalu ke bicara poin ketiga, tahapan pembangunan, ini tentu terhadap cash flow proyek sendiri. Ini ada kita nanti lihat di contoh kasus di beberapa revitalisasi. Lalu juga tantangannya adalah aspek legal. Kenapa ada aspek legal di sini? Sebab pemilik SHM Sarusun yang ada di hunian yang ada yang akan kita mau revitalisasi, itu harus memang betul-betul pemegang SHM Sarusunnya. Sering kejadian, mereka sudah melakukan transaksi jual-beli entah kedua, ketiga kali, tetapi tidak ada berkas dokumen yang memadai. Terkadang hanya kuitansi, terkadang bahkan tidak ada apa, cuma bilang bahwa ini pernah dilakukan jual-beli, sertifikat tidak punya. Nah, penduduk yang dalam pola ini umumnya akan menolak kalau dilakukan revitalisasi. Khawatiran mereka adalah mereka jadi akan terusir karena tidak punya aspek legal. Maka itu perlu dibuktikan dengan afirmasi terhadap kepemilikan unit yang mereka punya, yang mereka tinggali sudah puluhan tahun. Lalu ada juga di sini tantangannya adalah aspek perizinan. Aspek perizinan tentu kalau kita ambil contoh di DKI, perizinan di DKI itu sudah sama kita ketahui bukanlah hal yang sangat mudah gitu ya. Karena memang DKI dengan kondisi yang sudah sedemikian padat, terlalu mudah memberi izin membangun pun itu akan membebani kota dengan sangat berat. Jika tidak dinilai secara dalam aspek perencanaannya, aspek sosialnya, dan juga termasuk kepastian bebas dari masalah. Apakah itu masalah hukum terhadap legalitas lahan, atau mungkin ada tanah wakaf, atau ada masjid yang wakaf, seperti itu. Namun dari tantangan-tantangan tersebut, kita juga punya peluang. Peluang yang untuk menjadi motor, ya, jadi motor penggerak bagi kita untuk tetap lakukan.
Tentu Perumnas melakukan ini atas dasar undang-undang, atas dasar aturan. Tapi di luar dari itu, sebagai perusahaan, tentu Perumnas juga membuat peluang-peluang baru untuk kedepannya. Salah satunya adalah dari revitalisasi. Kita bisa paham rumah susun yang dibangun tahun 80-an itu berada di daerah yang saat ini sudah menjadi daerah yang cukup premium. Daerah yang secara lokasi tidak mungkin lagi kita membangun landed house di situ, karena lahannya sudah terlalu mahal. Maka konsolidasi lahan yang dilakukan di hunian dengan densitas rendah, itu akan mengoptimalkan ruang kota. Nah, peluang lain adalah optimalisasi tata ruang yang akibat itu optimalisasi ruang kota, itu akan mengoptimalisasi fungsi-fungsi yang di dalam kawasan itu sendiri. Yang mungkin misal saat ini dalam satu kawasan rusun, itu hanya dihuni bisa 78 blok, contoh seperti di Klenter, 70-an blok itu dia hanya bangunan 4-5 lantai, dan fungsi komersilnya pun tidak terlalu tinggi, fasilitas yang tersedia pun tidak terlalu memadai, dan kualitas lingkungan juga jadi rendah, seperti itu. Dengan mengoptimalisasi tata ruang, kita fungsi pun kita optimalkan, kita bisa meningkatkan. Hal yang ketiga, hunian densitas tinggi. Dengan begitu akan lebih banyak peluang penghuni di pusat kota yang secara mikroekonomi bagi para penghuni itu akan lebih menguntungkan. Sebab kita ketahui banyak saat ini pun para pekerja urban itu tinggalnya di pinggiran Jakarta, tetapi bekerjanya harus ke pusat Jakarta. Akan lebih baik lagi jika lokasi kita revitalisasi ini terhubung dengan simpul-simpul transportasi seperti komuter lain. Itu akan jauh lebih memberi manfaat banyak kepada masyarakat. Lalu tentu poin keempat, peluang yang akan dapat adalah potensi bisnis baru. Apa yang kita maksud bisnis baru di sini? Selain dari hunian, tentu juga ada fasilitas penunjang yang akan menjadi motor penggerak. Sebab di mana ada penghuni, di situ ada hunian dari komunitas, tentu akan membutuhkan berbagai fasilitas yang menunjang perekonomian juga, seperti pertokoan, kios, apapun, itu akan menjadi timbul. Dan itu akan menunjang usaha masyarakat untuk hidup, seperti itu. Nah, yang terakhir, mungkin kalau bisa saya sampaikan adalah peningkatan kualitas lingkungan. Seperti tadi disampaikan di awal, kondisi yang sudah slum, sudah semakin terdegradasi, membuat lingkungan kota jadi tidak nyaman untuk dilihat, dan sebetulnya juga tidak nyaman untuk dihuni. Namun mungkin penghuni yang sudah puluhan tahun merasa cukup nyaman, bukan karena areanya nyaman, tetapi mereka sudah merasa cukuplah di situ. Tapi lingkungan itu sebenarnya sudah tidak sehat, tidak juga baik lagi. Mungkin secara lingkungan, mungkin secara kesehatan, bisa juga secara sosial dan kriminalitas. Itu yang juga akan diperbaiki dalam melakukan revitalisasi. Saya mungkin tidak banyak ke ini kan sampaikan lagi, nggak akan cerita ke bicara beberapa contoh kasus. Di sini yang pertama saya angkat adalah revitalisasi rusun Sukaramai Medan yang kita lakukan mulai pembangunannya di 2017. Ini mungkin bisa saya gambarkan kondisinya bahwa kalau kita lihat di awal tahun 2016. Daerah rusun Sukaramai Medan itu adalah terdiri dari 416 unit rusun dengan tipe 21, 36, dan 54. Itu berada di dua lokasi yang saya garis warna kuning, dan itu ya tersebar di lokasi itu, dan ada satu masjid di sini, masjid existing. Ini akan kita jadi topik cerita salah satunya, dan terkait dengan juga tadi masalah sosialisasi. Di 2016 kita lakukan perencanaan, dan di 2017 kita lakukan mulai konstruksi dengan melakukan pembongkaran, tentu dengan pemberian hunian sementara juga. Jadi lokasi yang tadi di sini penuh hunian itu didemolish semuanya. Demolish semua, kecuali masjid ini. Karena memang di rencana awal kita pun, kita akan mendemolish masjid setelah masjid pengganti yang rencananya kita letakkan di sini selesai dibangun. Nah, dengan seperti itu harapannya
rencana pembangunan sesuai perencanaan dan IMB yang sudah terbit itu bisa dilakukan. Tetapi ya qadarullah ya, kalau misalnya kondisinya ternyata pada saat kita sudah bangun masjid di posisi yang rencana, masjid lebih besar, lebih bagus, lebih baru tentu, dan kita pun mengakomodir keinginan DKM, oh Pak maunya masjidnya seperti ini, oh harusnya seperti ini, kita ikuti, dan itu konsekuensinya penambahan biaya dari biaya konstruksinya, itu kita lakukan. Tetapi sayangnya terjadi apa ya, gesekan yang mungkin kalau kita pahami itu terjadi bukan lagi oleh si DKM masjid, tapi karena adanya masuk ke sana LSM-LSM yang membuat pencegahan untuk masjid itu dibongkar. Bahkan sampai kita sudah dapat dukungan dari MUI sekalipun, Kementerian Agama sekalipun, masjid ini masih sulit untuk dibongkar. Dan satu hal, proses ini berlarut-larut. Pada saat 2018 kita selesaikan Tower D yang rusun pengganti. Jadi tadi mungkin saya lupa ceritakan, seluruh rusun yang tadinya ada di sini 4 lantai, kita pindahkan satu Tower D tinggi 20 lapis, itu untuk 416 unit itu tertampung, tetapi realitas yang kita bangun di sini adalah 500 unit, masih ada sisanya seperti itu. Namun yang Tower C-nya yang di depan, di sini mestinya Tower C itu, kalau boleh saya gambarkan, bentuknya itu begini. Namun karena masjid tidak bisa dibongkar, ini tidak bisa dibangun. Akibatnya kita stop pembangunan itu hanya seperti ini bentuk bangunannya. Nah, yang mau saya sampaikan di sini adalah di sinilah pentingnya memang kajian sosial maupun mungkin kalau kita bilang tadi sosialisasi kepada warga saja ternyata tidak cukup. Dan itu kita pelajari setelah kita mulai melakukan kajian sosial di proyek-proyek rusunan, revitalisasi rusun di Kemayoran dan Klender. Di sini kita lihat ketidakbisaan masjid ini kita pindahkan meskipun kita sudah bongkar. Akibatnya proyek ini terhenti sejak 2019, masuk ke COVID, 2020-2021. Tahun ini insya Allah kita akan mulai lagi selesaikan dengan tidak membongkar masjid itu agar selesai urusan kita di sini. Tapi tentu cost yang kita harus tanggung jadi sangat tinggi. Karena biaya yang sudah tertanam di situ tidak langsung jadi unit bisa terjual, lalu masalah yang sudah berlarut-larut juga biaya tinggi. Ini mungkin jadi pelajaran berharga buat kita, Perumnas, dan mungkin buat teman-teman sekalian yang mungkin kelak nanti juga akan punya pengalaman melakukan revitalisasi. Kajian sosial atau sosialisasi yang mendalam itu wajib dilakukan. Mengantisipasi permasalahan-permasalahan yang akan timbul, tidak hanya melulu sekedar technical issue saja. Kalau secara teknis kita bilang, oh masjid dibangun di sini, masjid pengganti, nanti masjid lama bisa dibongkar. Teknisnya oke. Tapi masalah sosialnya muncul. Munculnya LSM membawa isu SARA. Kenapa? Karena daerah ini adalah daerah pecinan, daerah ekonomi. Isunya adalah masjid dibongkar di daerah pecinan. Padahal nggak ada urusannya gitu. Kita sudah bangun masjid penggantinya yang lebih baru. Tapi itu yang jadi masalah. Dan ada lagi satu hal. Pada saat selama kita akan melakukan pembongkaran pun, prosesnya itu tertunda-tunda sebab adanya beberapa agenda-agenda politik. Dari pilgub, pilkada, pilpres, bahkan sejak 2018 sampai 2019 itu seperti itu, terus sampai 2020. Sampai akhirnya ya udah, kita udah lihat itu tidak lagi masalah terhadap masjid, kita biarkan saja, kita lanjut, kita harus merevisi IMB bahkan. Dan kerugian kita yang ada di Tower C tadi di sini, ini saya sebut ada Tower A, Tower B, Tower C, dan Tower D, kita harus pindahkan ke sisi yang di utara. Dan itu redesign, dan itu biaya kembali. Itu pelajaran mahal memang yang harus kita terima dengan kondisi tidak cukup tajamnya kajian sosialnya yang mungkin tadi juga sudah kita sampaikan di depan Bapak Haji. Nah, ini mungkin penggambaran kondisi rencananya A, B, C, D. Itu seperti itulah, deh. Mungkin ini rotate-nya beda ya. Tetapi terkendala dengan adanya M, masjid di sini, yang rencananya
harusnya ada lengan di Tower C, itu tidak bisa dilakukan. Ini kondisi terakhir. Di sini masjidnya kita lihat, masjid existing ada. Masjid pengganti yang jauh lebih besar pun sudah dibangun. Jaraknya ini hanya 50 meter. Sebetulnya secara alasan apapun tidak ada alasan. Kita memberikan gedungnya dan lahannya diwakafkan. Tapi ini memang bercokol lama. Di sini LSM yang sulit untuk dipindahkan, kekhawatiran aparat juga salah satunya adalah timbul kerusuhan. Nggak mau ada masalah sosial di situ. Nah, itu memang tidak 100% ilmu teknik yang kita miliki akan menjadi superior pada saat masalah sosial kita abaikan. Jadi ini bisa dilihat bangunan sudah 20 lantai berdiri, tetapi terpotong. Tentu akibat dari ini, struktur gedungnya jadi tidak stabil. Kita harus melakukan perkuatan struktur dengan kondisi bangunan terpotong. Ekstra kos lagi. Jadi memang pelajaran mahal sekali di sini. Jadi ya, ini mungkin sharing yang bisa menjadi pelajaran berharga buat teman-teman semua yang mendengarkan kondisi ini. Sekaligus buat kita juga Perumnas, apa yang kita harus lakukan ke depan, kita harus ekstra hati-hati. Terutama terhadap fasilitas yang ada wakaf ataupun kepemilikan publik yang harus clear sejak awal. Seperti itu. Masuk ke revitalisasi Rusun Klender, Jakarta Timur. Ini memang masih tahap perencanaan, afirmasi dokumen kepemilikan. Di sini saya sampaikan perencanaan karena kita sudah melakukan desain master plan sejak 2016-2017 selesai, tetapi memang perlu adanya afirmasi terhadap penghuni seperti yang tadi saya sampaikan. Di sini ada 1.280 unit di area seluas 10 hektar. Sepanjang 1,4 kilo sejak dari Buaran sampai ke simpang Nokara Penggilingan atau menjelang tikungan ke Pondok Kopi. Area seluas ini dihuni 1.280 KK dan di situ ada 78 blok dengan 3 tipe, 36, 36 plus, dan 54. Idenya seperti halnya tadi di Sukaramai juga, kita harus membangun rusun penggantinya. Tentu yang tadinya di sini hanya 4-5 lantai, kita harus bangun jadi densitas tinggi. Yang semula mungkin hanya sekian, kita harus bangun sampai sementok-mentoknya, kalau bisa, mentok-mentoknya KLB. Tetapi karena area Klender ini adalah area berputarnya pesawat di Kemayoran pada saat menunggu pendaratan, maka ketinggian bangunan di sini pun ada limitasi di luar dari limit yang sebetulnya KKOP masih izinkan, mestinya masih mungkin. Di sini ketinggian hanya 120 meter, jadi kita tidak bisa lebih tinggi dari itu. Dan meskipun kalau kita dikasih KLB tinggi pun sebagai rumah susun umum, kita tidak bisa lampaui seperti itu. Nah, dari 1.280 unit di area 10 hektar ini, kita sudah plotting akan tersedia 3 tower untuk 1.280 unit. Sisanya lahan itu, ini ada 12 blok. Jadi ada 1 sampai 12, itu ada 12 blok yang memang kita sudah lakukan perencanaannya. Ini adalah konsep awal perencanaan yang sudah dilakukan terdahulu. Di sini kita lihat ada area 12. Ini mungkin jalan ini, jalan I Gusti Ngurah Rai di sisi sebelah depan sini kita lihat ya. Seperti halnya ini. Itu dari 1 sampai 12. Rusun pengganti di perencanaan awal itu adalah di area 5 dan area 11. Kenapa sempat kita bikin di area 5 dan area 11? Sebab area ini punya penduduknya berada di dua kecamatan yang berbeda. Jadi sejak dari area 1 sampai ke 6, itu penduduknya dalam satu kecamatan sendiri, yang 8 sampai ke 12 itu berada dalam kecamatan yang berbeda. Dan kita kelompokkan itu berdasarkan kecamatan seperti tadi. Ini salah satu aspek yang mungkin jadi pertimbangan bagaimana kita melakukan perencanaan untuk rusun revitalisasi. Pada saat di areanya mungkin hanya satu lokasi yang berada dalam satu kecamatan supaya tidak merubah data kependudukan, tidak merubah dokumen,
itu tidak jadi isu buat jadi pertimbangan. Tapi ini hal lain nanti saya ceritakan, ada perubahan pemikiran juga ternyata belakangan. Di sini kita juga sediakan area zona publiknya, ada masjid di sini, ada masjid, ada ruang pertemuan, ada area hijau, ruang untuk paru-paru kota, dan juga ruang-ruang terbuka hijau buat masyarakat, sengaja kita taruh di tengah. Dan sebetulnya secara konsep, hunian di sini bisa ditarik menjadi konsep TOD. Sebab kita di sini, jalur jalan Igusti Ngurah Rai itu sudah berada di jalur halte busway juga ada di situ, lalu komuter lain pun ada di stasiun Buaran. Dan di ujungnya, karena tadi kita lihat ya 1,4 kilo, pada saat di sini stasiun Klender Baru, di sini stasiun Buaran. Maka penduduk bisa naik kereta dari sana atau dari sebelah sini, dari sisi selatan atau dari sisi utara. Hal itu tentu secara konsep harusnya akan jadi lebih menarik, dan juga secara bisnis, setelah kita lakukan rusun pengganti, kita kelompokkan sini, konsolidasi lahannya, kita masih punya rusun-rusun lain yang ada di bisa dijual secara komersial. Tetapi dalam perkembangannya, area 12 area ini sendiri, kalau kita lihat ya kondisinya juga seperti tadi Pak Aji sudah sampaikan, kondisinya udah degradasinya udah cukup parah. Ada yang sudah tangganya kelihatan retak, seperti mau lepas dari gedung. Dan ini memang desainnya sebetulnya desain yang tipikal dari rusun Promenade sejak tahun 80-an. Dan ada juga yang mereka coba benahi sendiri, meskipun tetap tidak memenuhi syarat untuk ditinggali lagi dalam waktu lama. Nah, dalam kondisi seperti ini, kita tentu harus lakukan sosialisasi. Sosialisasi yang dilakukan oleh teman-teman di proyek revitalisasi di Klender, itu cukup intens, dan tidak hanya mencari approval terhadap 60% yang disetujui, juga ada persyaratan dari Pemprov DKI, dari PTSP untuk adanya kajian sosial. Itu kita lakukan semua untuk mendapatkan data yang valid. Tidak hanya 60%, tetapi juga yang 60% ini betul pemilik atau tidak. Dia hanya penyewa atau memang betul-betul pemiliknya. Kalau pemilik, dia punya dokumennya apa tidak. Itu semua yang harus divalidasi, seperti itu. Dan memang seperti tadi di Sukaramai Medan, kita perlu agak ekstra hati-hati lagi. Di area 4 ini ada masjid yang dibangun oleh warga di lahan yang ada di situ, dan bangunannya cukup baru, mungkin saat ini hitungnya jadi 3 tahun lah baru umurnya. Dan bangunan itu 2 lantai, cukup luas. Nah, ini satu hal yang juga jadi harus jadi pertimbangan. Meskipun kita di area 6 ini nanti bikin masjid, tidak direncanakan di sini ada masjid, tetapi di area 4 ini ada masjid existing yang akan kita jual sebagai rusun komersil. Kita nyebutnya di Promenade Anami, apartemen sederhana milik. Tetapi rusun masjid yang di sini kita memang harus betul-betul pastikan bahwa pengurusnya dan tidak ada LSM yang akan mencampur adukkan masalah pada saat kita akan membangun masjid pengganti di sini. Nah, di sini juga kita bicara dengan para warga melalui P3SRS. Di sini, di Klender ini sudah ada P3SRS-nya, alhamdulillah juga cukup aktif. Di sini mereka tentu perlu kita dengar apa keinginan partisipasi warga, tentu kita harus tampung. Seperti tadi saya sampaikan di awal, rencana kita adalah rusun pengganti itu adalah di area 5 dan di area 11. Dan ini adalah pentahapan pembangunannya. Jadi kita misal, contoh pertama, kita bangun di area 5. Area 5 ini akan menampung orang dari 6, 4, 3, dan 2 yang berada di satu kecamatan. Nah, lalu rusun-rusun lama yang sudah kosong, belum dibongkar, idenya ini akan menampung orang-orang dari area yang 11. Sebab di area 11 ini akan mengganti rusun pengganti untuk seluruh area dari 8 sampai 12, 7 sampai 12. Nah, itu yang skenario kita. Tetapi ternyata meskipun kita sudah pertimbangkan yang sejak awalnya mungkin dari warga sendiri bilang kami nggak mau pindah KTP ya, kami kakaknya mau tetap di kecamatan kami, oke? Okay? Nah, pada saat kita mulai diskusi ini mulai timbul pemikiran, wah kenapa ada yang duluan selesai ya rusun penggantinya? Kenapa kami harus dapat belakangan ya rusun penggantinya?
kami maunya bangunnya bareng gitu. Nah, itu muncul lah gitu. Dengan bangun bareng ya tentu ada kendala banyak ya. Satu, tentu soal area yang mau dibangun itu belum ada, hanya area yang bisa dipakai. Area 11 ini masih penuh warga. Di area 5 ini memang berupa gedung pertemuan yang bisa kita demolis untuk kita pakai, pembangunan mulai dikerjakan. Dan kita lakukan pertahapan seperti ini adalah salah satunya, kalau tadi saya sampaikan di atas, tantangannya adalah biaya hunian sementara. Bisa dibayangkan 1.280 unit. Kalau harus kita biaya hunian sementara yang kita berikan untuk 2 tahun konstruksi saja, dan biaya sewa rumah per tahunnya itu misal 20 juta saja. 20 kali 2, 40 juta kali 1.280. Miliaran kita harus keluarkan untuk sekedar memindahkan warga, itu kita belum membangun sama sekali tuh. Nah, maka keluarlah gagasan seperti ini. Ini dibangun, warga yang sini pindah ke rusun yang lama, tidak ada BHS berarti, tetapi kita bantu mereka pemindahannya, juga kita rapikan rusun bekas orang untuk bisa cukup layak ditinggali selama masa konstruksi, lalu nanti pindah lagi kembali ke sana. Tapi itu tidak cukup untuk membuat warga puas, dan salah satunya juga kan kita ingin menarik partisipasi mereka untuk approval ini akan direvitalisasi. Jadi memang dari sini aspek kajian sosial itu menjadi sangat penting. Tidak bisa sekedar teknikal. Ini kan yang kita bicara teknis nih ya. Teknikal untuk memindah-mindahkan orang itu seakan-akan kayak mindahin buku dari rak satu ke rak yang lain seperti itu. Tapi kajian sosial akan menggali lebih dalam apa sih keinginan dari warga ini. Apa yang jadi pain buat mereka? Apa harapan-harapan mereka? Apa yang harus kita penuhi harapan mereka? Apa pain atau rasa sakit yang tidak boleh kita berikan ke mereka supaya mereka juga sama-sama senang, karena kita di sini, lokasi ini bagaimanapun lahan tetap HPL-nya Perumnas, tapi kondisinya tidak bisa semau kita untuk menggeser-geser warga seperti itu. Nah, muncullah keinginan untuk kami maunya pindahnya berbarengan, kami nggak mau bangunnya bertahap tanpa tentu warga tidak ya nutup mata ya terhadap bagaimana kami Perumnas bisa membangun sekaligus pada saat membangun rusun pengganti. Itu adalah cash out, 100% cash out. Kenapa? Karena orang-orang yang akan pindah ke sana, 1.280 unit itu masuk dengan gratis. Kita tidak tarik seberapa pun, sepeser pun terhadap unit yang akan mereka terima. Karena itu kewajiban kita untuk memberikan unit hunian ganti. Nah, dari situ tentu kita tidak jadi stuck sampai situ. Kita coba cari lagi alternatif lain. Keluarlah pentahapan yang model baru lagi nih. Ide ini adalah, kalau mungkin tadi saya coba balik ke atas ya. Di sini kita lihat ada zona Perumnas itu di lokasi yang 1-12, tetapi ada lahan Perumnas punya juga di belakang sini. Sekarang masih area hijau. Belum dibangun. Itu jadi alternatif baru lagi. Kita berpikir, di sinilah kita bangun rusun pengganti yang sifatnya sebagai rusunawa nantinya. Jadi kalau ini bisa ditampung, menampung penghuni apa penduduk dari tower di area 11 ini, seluruh yang di area 11 dipindah ke dalam ke sana, kita usahakan maksimum pembangunan di area 11 ini full untuk seluruh rusun pengganti hanya di 2 tower. Dan dengan KLB yang tersedia, dengan KKOP yang disediakan, yang limit 120, itu masih masuk, masih mungkin. Artinya, seandainya si rusun awa pengganti yang kita tadi sebagai rusun awa di sini, bisa menampung penduduk di area 11, kita bisa membangun ini dulu, lalu selesai pembangunan, orang dari 11 pindah ke lahan, ke rusun awa yang kita bangun di sini. Barulah ini selesai dibangun, mereka sekaligus pindah sesuai dengan keinginan warga. Tapi tentu ide ini ada plus minusnya. Plusnya apa? Plusnya adalah area 5 yang semula untuk jadi rusun warga, jadi rusun pengganti, kita bisa jadikan itu jadi rusun komersil. Tapi yang jadi minusnya adalah pada saat kita ingin membangun rusun pengganti di sini dan menjadi rusun awal,
Tentu seperti halnya tadi, kita harus bangun tiga tower. Satu, dua, tiga tower untuk jadi rusun pengganti. Meskipun ini kelak akan jadi rusunawa yang dikelola oleh Perumnas. Bagaimana kita bisa bangun ini? Ini tentu jadi PR. Hitung-hitungan bisnisnya, bagaimana kita teknisnya, itu kita masih godok lagi. Termasuk juga proses afirmasi masih berjalan saat ini. Dari seluruh 60% yang sudah lebih sebenarnya saat ini, lebih dari 60% plus secara prosentasenya, tapi dari yang sudah menyatakan bersedia itu, belum semuanya terafirmasi bahwa dokumennya sudah memenuhi syarat memang sebagai pemilik. Sini memang PR-nya sedikit beda. Kita belum temui PR-nya si Sukarame Medan. Tetapi PR itu kita harus antisipasi. Di area 4 ini pada saat kita membangun nanti harus clear. Meskipun kita di area 6 sudah membuat perencanaan masjid jauh lebih bagus, terintegrasi dengan gedung pertemuan, tetapi jika ini tidak selesai sejak awal, maka akan terulang lagi masalah Medan. Ini memang masih PR yang kita harus pelajari. Sekarang saya masuk ke revitalisasi Rusun Kemayoran. Mas Arief, izin. 12 menit lagi ya. 5 menit lagi, Pak. Oh, di timer saya 12 menit soalnya. Oke. Jadi di Rusun Kemayoran, ini mungkin tadi di awal juga Pak Haji sudah jelaskan ya. Persis seperti tadi Klender, kita juga ada rusun-rusun yang harus direvitalisasi. Di sini ada rusunawa, memang existingnya rusunawa, ada juga rusunami. Nah, pembangunannya pun kita harus bangun bertahap. Bertahapnya pun strateginya adalah mana warga yang sudah siap bersedia untuk dipindahkan, itu akan duluan kita pindahkan ke tower pengganti. Pada saat di rencana kita ini adalah rusun pengganti yang akan menjadi rusun pertama dibangun. Selebihnya kita mulai start bisa bangun rusun yang anami di depan dan di belakang. Dan yang paling ujung ini adalah rusunawa. Yang sebenarnya dominan di lokasi ini adalah rusunawa. Nah, rusunawa ini kita rencanakan bangun di bagian ujung untuk mengosongkan area ini dipakai untuk jadi rusun komersilnya. Pertahapan kurang lebih seperti itu. Isu bahwa ada fasilitas publik yang juga harus diantisipasi pun ada di sini. Tetapi memang kesulitan terhadap pendapat persetujuan warga masih lebih mudah di Kemayoran dibanding di Klender. Nah, tentu di situ ada peran sudah berapa lamanya mereka tinggal di situ, mereka penduduk asli yang sudah memang masih di situ kah atau sudah pergantian orang atau mungkin soal strata hidupnya itu akan banyak pengaruhnya di situ. Nah, sekarang saya masuk ke Rusun Kebon Kacang. Rusun Kebon Kacang ini lebih unik lagi karena ini adalah mungkin ya salah satu dari dua yang lokasinya sangat premium. Ini di Jalan Kebun Kacang 11. Kalau kita lihat di gambar ini, inilah lokasinya yang putus-putus. Ini adalah Jalan Tamrin. Dan kita berada di dalam radius TOD-nya MRT Jakarta. Maka area ini sangat premium kalau mau kita bangun. Tetapi tantangannya adalah lahan ini lokasinya hanya 1,5 hektar. Dan aturan di DKI pun 1,5 hektar itulah yang memungkinkan untuk menambah KLB. Tapi dengan kondisi kita harus melebarkan jalan di depannya ini menjadi minimum ROI-nya 15. Yang sekarang ROI-nya hanya 8. Dan DKI belum bisa melebarkan itu, kita yang harus melebarkan sendiri. Cost-nya udah jelas tambah. Lalu satu lagi, kita pada saat membangun, kita selalu diminta untuk menyediakan FLPP 20%. Itu mungkin sejak awal tadi saya belum cerita ya. Di Medan kita jadikan rusun pengganti itu sebagai FLPP-nya, alhamdulillah bisa. Harapannya yang di DKI pun kita bisa lakukan selama ini, kita masih menghitung FLPP tersendiri, rusun pengganti tersendiri, rusun komersil tersendiri. Tetapi di lahan yang sangat sempit seperti ini, sangat terbatas, tentu agak sulit kita lakukan. Ditambah lagi harga jual yang kita jual untuk area komersilnya, rusun komersilnya, kita tidak bisa terlalu tinggi. Pesaing kita itu adalah rusun-rusun premium, apartemen premium di sepanjang Sudirman dan Tamrin. Kita bukan developer yang
mengerjakan proyek semacam itu. Kita adalah memberikan perumahan untuk rakyat, affordable housing. Maka rusun kita yang anami sekalipun, kita tidak bisa terlalu tinggi juga jual. Hitung-hitungan bisnisnya memang cukup pelik, jadi kita tampilkannya. Nah, mungkin kalau kita saya tunjukkan kondisinya, di sini kita lihat, inilah area kebun kacang, di sini bundaran HI, ini jalur MRT, ini adalah dalam radius MRT, TOD-nya MRT, tetapi bangunan kita kondisinya seperti ini. Kalau kita lihat di sini ada tulisan rumah susun Perumnas, itu berada di sisi sebelah sini menghadap ke arah Tamrin. Artinya apa? Dulu bisa jadi pas saat dibangun, ini dari Tamrin kelihatan ini. Tapi sekarang di sisi ini sisi ini adalah sisi Tamrin. Itu sepanjang sungai yang di tepi ini itu sudah dipasang, sudah dibangun kios-kios liar. Kenapa saya bilang liar? Karena memang tidak dalam perencanaan. Ada kios-kios liar yang menghalangi view ke arah sana. Nah, dalam revitalisasi inilah mungkin kita rencanakan seperti ini. Kali yang di tengah ini kita tidak tutup lagi, kita bikin jadi promenade ke sana supaya lingkungan pun jadi lebih baik dan nilai jualnya pun juga lebih baik seperti itu. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Arief atas paparannya, sangat menarik juga. Artinya kita sudah bisa itu ya, sudah bisa membayangkan ya bagaimana implementasi terhadap kegiatan urban renewal itu sendiri dalam skop yang lebih firm ya di proyek-proyek Perumnas berupa revitalisasi rumah susun itu sendiri. Nah, ini untuk selanjutnya mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Jam sudah menunjukkan pukul 16, ini panitia bagaimana? Kita tambah waktu mungkin ya untuk tanya jawab ya. Oke, mungkin kita sesuai dengan yang di awal tadi saja. 15 menit ya, Bu Gustika. Ini mungkin untuk menghemat waktu, saya langsung bacakan saja. Ada beberapa penanya nih, Pak Aji dan Pak Arief, dan mungkin Bu Ade. Izin saya membacakan. Ini ada satu pertanyaan, ini mungkin arahnya lebih ke general ya, lebih ke umumnya urban renewal itu seperti apa. Jadi ini ada pertanyaan dari Pak Dito Kurniawan. Izin saya bacakan. Mohon izin bertanya, dalam suatu rencana urban renewal, pelibatan masyarakat itu baik, tapi terkadang juga ada kendala yaitu penolakan terhadap rencana urban renewal tersebut. Apakah ada landasan hukum yang mengatur suatu mekanisme menyerupai pengadaan tanah untuk kepentingan umum, sehingga rencana urban renewal lebih mudah dilaksanakan karena urban renewal itu memiliki unsur paksaan? Nah, ini mungkin pertanyaan ini cocok untuk Pak Aji. Ini Pak Aji, mohon izin Pak Aji untuk bantu menjawab, Pak Aji. Artinya apakah memang ada landasan hukum yang terkait mengatur terkait urban renewal itu supaya masyarakat itu sendiri merasa lebih tenang sih, Pak Aji? Silakan Pak Aji. Ya, baik Mas Aldi. Mungkin nanti kalau Bu Ade atau Pak Arief mau menambahkan, silakan ya. Tadi pertanyaannya dari Mas Dito ya. Jadi, di dalam konteks urban renewal, memang tadi Mas Dito mengaitkan dengan Undang-Undang nomor 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Jadi memang kalau kita lihat di Undang-Undang tersebut, di pasal 10, ada konteks peran penanganan permukiman kumuh perkotaan itu dan konsolidasi tanah, tapi memang arahnya untuk MBR dengan hunian status sewa atau rusunawa. Jadi artinya konteks yang harus kita bagi ini adalah alas haknya dulu. Urban renewal ini kita lakukan di atas tanah negara, atau memang urban renewal ini dilakukan dalam rangka merevitalisasi tanah-tanah yang memang merupakan tanah hak milik masyarakat, cuman kondisinya, pertumbuhannya secara masif menjadi sprawl area seperti itu. Nah, itu yang harus kita tarik dulu benang merahnya. Kalau misalnya memang konteksnya itu adalah tanah negara, itu bisa dilakukan waktu itu ada, contohnya di tahun 90-an ada Inpres nomor 5 tahun 90 penataan permukiman padat kota di atas lahan negara, itu dilakukan di contohnya di Kemayoran.
Nah, itu bisa dilakukan sehingga pemerintah turun bersama BUMN dan beberapa BLU untuk melakukan penataan. Tetap saja memang pelaksanaannya harus melakukan melibatkan partisipasi masyarakat. Karena gimana pun juga kalau kita mencontohkan di negara maju saja seperti di Jepang, mereka butuh waktu inisiasi yang cukup panjang, cukup waktu 17 tahun. Karena di sini dampaknya tidak hanya memindahkan orang, tetapi bagaimana orang tersebut pada saat dilakukan revitalisasi, secara psikologis mereka juga merasa aman, nyaman, dan dia yakin bahwa dengan adanya revitalisasi atau urban renewal tersebut, kondisi ekonomi mereka bakal tumbuh. Nah, contoh waktu pada era tahun 90-an, saya coba mempelajari skrip dari history zaman dulu, mereka itu melakukan urban renewal, itu walaupun tanahnya tanah negara, mereka tetap harus menghadirkan para psikolog-psikolog dari UI untuk meyakinkan bahwa ini bukan bagian dari slum removal atau istilah penggusuran. Karena konteks di Indonesia ini cenderung orang masih paradigmanya adalah penggusuran. Nah, memang di dalam undang-undang itu bisa, asal itu bentuknya hunian MBR ya, MBR dalam bentuk rusun sewa. Nah, bagaimana kalau case-nya itu adalah tanah milik masing-masing, persil masing-masing? Ya tentunya di situ harus melibatkan peran pemerintah yang memang di dalam aturan tata ruangnya diatur bahwa di zona kawasan tersebut merupakan bagian dari kawasan yang nanti diurban renewalkan atau direvitalisasi, tetapi tetap melibatkan partisipasi masyarakat dengan pendekatan land konsolidasi. Karena tidak bisa terlepas dengan land consolidation. Manfaatnya apa? Misalnya land consolidation dengan pendekatan tanahnya dia, misalnya dengan ikut dia di dalam program tersebut, tanahnya dia misalnya yang tadinya 100 meter misalnya mendapatkan menjadi dua kali lipat lebih besar misalnya. Karena itu kan juga bagian dari upaya memvertikalisasi hunian itu menjadi kehunian bertingkat yang dari horizontal. Nah, mungkin seperti itu ya. Jadi lebih ke konteks tanah itu alasnya milik siapa, dan artinya kita tidak bisa pungkirin negara-negara maju aja butuh waktu yang cukup panjang dan melibatkan peran aktif masyarakat itu yang menjadi utama agar mereka mau dan menerima agar revitalisasi itu atau urban renewal itu bisa berjalan. Mungkin seperti itu. Ya, baik Pak Haji. Mungkin saya sedikit menambahkan Pak Haji. Kalau berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susunan, kita juga di itu ya Pak Haji ya, ada minimal harus ada persetujuan 60% dari anggota P3SRS ya. Ya. Dan di Jepang sendiri itu bahkan lebih strict lagi. Jadi 100% yang saya tahu nih. Jadi mungkin kita bisa sharing juga. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya Pak Haji, tadi masih seputar peran serta pemerintah nih Pak Haji. Mungkin saya bacakan pertanyaan dari Mas Monang. Mm-hmm. Ini ada dalam urban renewal yang telah dilaksanakan seberapa dalam peran pemerintah setempat. Mengingat jika program ini terjadi akan berdampak besar juga bagi pemerintah setempat, baik segi sosial, ekonomi, dan pendapatan daerah. Silakan Pak Haji. Iya, dari sisi regulasi ya, jadi kita berangkat di dalam penanganan urban renewal itu harus melihat dari dua sisi ya. Sisi mematchkan antara regulator dengan operator pelaksana. Nah, regulator di sini dengan kondisi saat ini negara kita adalah konsepnya desentralisasi. Mungkin kalau dulu sentralisasi bisa cepat penanganan pusat, langsung melakukan instruksi presiden, daerah langsung melaksanakan semua program tersebut tanpa terkecuali. Tetapi sekarang ini sudah ada undang-undang otonomi daerah. Nah, artinya tetap peran pemerintah pusat membuat program dalam konteks RPJMN-nya. Rencana program jangka menengah nasionalnya seperti apa, pasti di dalam RPJMN itu akan ada turunan-turunan dalam bentuk rencana tata ruang nasionalnya. Di situ pasti ada kebijakan-kebijakan di mana daerah-daerah yang akan menjadi peningkatan untuk vitalitas pertumbuhan ekonomi. Misalnya dalam konteks merevitalisasi atau urban renewal dalam konteks peningkatan ekonomi lokalnya. Nah, di situ baru ada peran pemerintah daerah menginlinekan dengan kebijakan tata ruang lokalnya dalam bentuk RDTR atau dituangkan di dalam RPJMD, rencana program jangka menengah daerahnya. Nah, itu harus inline. Artinya kalau selama itu tertuang di dalam RPJMD-nya, otomatis RPJMD itu akan inline beririsan dengan perda rencana tata ruangnya. Nah, tinggal positioning-nya di mana. Karena setiap otonomi daerah itu punya hal yang berbeda-beda nih. Nah, misalnya contoh, kalau saya contohkan di DKI, RDTR-nya cukup detail sekali
Bahkan untuk Kemayoran sendiri itu ada lokasi Blok A Kemayoran itu sudah di state menjadi bagian dari permajaan kawasan. Nah, di situ makanya pada saat kita bersurat ke gubernur, gubernur memberikan rekomendasi bahwa ya diperbolehkan kita melakukan permajaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Artinya tinggal tergantung daerah ini seperti apa, inline-nya dengan RPJMN-nya seperti apa, dengan RPJMD-nya seperti apa. Nah, kalau memang di dalam aturan RPJMD-nya itu sudah tertuang jelas ada peningkatan ekonomi dengan konsep urban renewal, ya berarti keterlibatan daerah itu harus patuh terhadap program yang sudah dibuat dan diturunkan di dalam rencana kerja daerahnya mereka sesuai dengan tupoksi masing-masing dinasnya. Tinggal mereka berkoordinasi dengan dinas terkait dan BUMN atau BUMD setempat. Nah, mungkin seperti itu gambarannya. Baik, terima kasih Pak Haji atas jawabannya. Lalu ini mungkin saya di kolom chat, saya lihat lagi ada, ini mungkin pertanyaan untuk Pak Arif dan Bu Ade mungkin ya, ini kaitannya dengan revitalisasi Kemayoran, ini lebih ke implementasi. Jadi pertanyaan dari Muhammad Adi, beliau menanyakan, untuk revitalisasi Kemayoran, karena existing ada Rusunawa, apakah ada pengutamaan untuk penghuni Rusunawa existing? Karena tidak adanya kepemilikan sebetulnya di Rusunawa. Jadi mungkin dasar-dasar penggantian unitnya ya, mungkin Pak Arif ya. Seperti apa? Karena kan tidak ada alas hak yang seperti SM Sarusun atau sertifikat yang mereka miliki. Monggo ya. Pak Arif atau Bu Ade silakan. Terima kasih. Ya, mungkin saya coba jawab ya. Pengalaman kita pada saat lagi sosialisasi untuk, ini contoh kasus dulu ya, karena memang pada saat kita membuat apa ya, sosialisasi pertama di Kemayoran itu belum menyentuh yang Rusunawa. Tetapi di Cengkareng, Rusun Perumnas yang di Cengkareng, kita sudah pernah lakukan sosialisasi, penolakan itu ada. Meskipun sebetulnya kalau dibilang hak, hak mereka adalah hanya penyewa gitu ya. Tetapi kita tentu sampaikan, jika ini sudah direvitalisasi, yang pertama kita tawarkan untuk mereka menyewa adalah orang-orang yang semula tinggal di situ. Nah, tentu penolakan itu tetap ada karena mereka khawatir harganya naik. Oh, itu tentu hal yang pasti. Karena rusun yang hanya 4 lantai dibanding yang sudah puluhan lantai, tentu biaya operasional gedungnya pun lain gitu. Nah, sebetulnya kalau dilihat dari aspek hukumnya, legalnya, tidak ada hak sama sekali mereka untuk menolak revitalisasi untuk si Rusunawa ya. Tetapi tentu itu kalau kita bicara teknis dan secara hukumnya saja. Kedepannya pada saat kita nanti akan lakukan revitalisasi yang area Rusunawa, tentu kajian sosial juga harus tetap dilakukan. Apa yang harus disampaikan, bagaimana membuat para penghuni di situ diyakinkan untuk bisa pindah, tidak lagi tinggal di situ, tetapi dia bisa pindah kembali ke tempatnya, ke lokasi yang sama, kalau dirasa udah nyaman tinggal di daerah itu, tentu dengan hitung-hitungan tidak lagi seperti harga yang lama. Bagaimanapun juga kan ini Rusunawa adalah proses apa unit bisnis di Perumnas, seperti itu sih. Jadi kita sendiri belum pernah lakukan ya di Kemayoran untuk sosialisasi ke warga yang Rusunawanya, seperti itu. Terima kasih. Ya, makasih Pak Arif. Itu mungkin juga kita belum memikirkan juga terkait penyewa-penyewa yang itu ya Pak Arif ya. Yang nyewa ke sewa ya. Iya, yeah, yang nyewa ke sewa. Menyewakan, penyewa menyewakan, yeah. Menyewakan lagi. Betul, itu kita belum. Penyewa berantai. Betul, penyewa berantai itu kan ada juga di sana Pak Arif. Di awal betul, dia nyewa cuma 300.000, disewakan lagi 500.000 gitu kan. Iya. Nah, penyewa pertamanya juga terulat tuh. Iya. Masalahnya masih agak rumit di situ. Siap. Baik Pak Arif, terima kasih atas jawabannya. Ini mungkin satu penanya terakhir dari Pak Hendro. Cukup banyak pertanyaannya, ada 3 poin. Atau mungkin Pak Hendro open mic aja. Pak Hendro. Halo, Pak Hendro, ya? Apakah? Ya, baik, silakan Pak Hendro. Mungkin bisa open mic, open video. Biar kenal nih kita. Biar kenal Pak Hendro, silakan Pak Hendro. Langsung disampaikan. Pertama itu, Pak, terkait karena ada otonomi daerah. Setiap itu kan mesti kebijakan beda-beda antara pusat atau daerah.
Nah, kalau kita melaksanakan apa urban renewal, itu kan pasti jaminan apa? Misalnya ada operator yang ditunjuk, misalnya Purnas atau Wika atau Waskita atau ini ya. Nah, jaminan apa yang diberikan kepada pemerintah? Misalnya ada kebijakan, ada pergantian pemerintah. Nah, itu seperti apa? Terkait kebijakannya kan nanti juga berubah. Yang kedua, apabila melaksanakan urban renewal, sisi teknis kan bantuan dari pemerintah itu loh, seperti apa? Kita misalnya disuruh bangun, tapi bantuannya minta subsidi atau kepada masyarakat yang terkena dampak itu seperti apa? Apakah dibantu atau dari operatornya yang membantu? Kan biasanya operator kita bangun kan misalnya ada kompensasi. Nah, dari sisi pemerintah seperti apa bantuannya? Itu sih. Yang nomor tiga, misalnya ada yang tadi dibilang Pak Arif, ada misalnya dipindahkan rumahnya. Ini dari sisi perpajakannya. Kita kena pajak enggak sih? Ya orang yang tadi diganti unitnya. Nah, dari Kementerian Keuangan itu ngasih perpajakan enggak? Atau gratis? Atau seperti apa? Aturannya seperti apa? Nanti aturan mainnya, perpajakannya seperti apa? Misalnya orang tadi enggak dilimpahkan. Apakah betul divalidasi dulu orangnya yang tinggal sana benar orang tersebut atau enggak? Nanti dia kena pajak enggak? Misalnya dipindahkan unitnya kan kita dirobohkan atau diganti unit yang baru, itu kena pajak enggak ya? Aturannya kayak apa? Itu sih, Pak. Ya, terima kasih Pak Hendro. Aldi, oke, makasih. Kepada para narasumber, apakah sudah jelas pertanyaannya? Jelas, monggo jelas. Ini yang mau jawab mungkin dari Pak Haji dulu ya? Atau ya. Pak Arif dan Bu Ade, silakan. Monggo Pak Haji. Baik, Pak Haji kayaknya ekspertisnya. Siap, Pak Arif. Mungkin kalau bisa menambahkan, Pak Arif. Silakan, iya. Pak Arif. Jadi gini, Mas Hendro, terkait jaminan pemerintah, ini sebenarnya balik lagi inline-nya dengan penugasan pemerintah pastinya ya. Artinya pemerintah bebas menugaskan BUMN sebagai operator, jadi di sini harus ada match-nya regulasi, makanya seperti di PPT awal yang tadi saya sampaikan, bagaimana sebuah regulasi itu kebijakan inisial programnya harus jelas. Pada saat penentuan inisial programnya jelas siapa yang mau ditugaskan, nah disitulah ada penugasan dari pemerintah kepada BUMN atau BUMD atau yang sifatnya dia bagian dari badan negara ya. Nah baru disitu ada instrumen-instrumen khusus yang akan diberikan oleh pemerintah, misalnya relaksasi dari segi misalnya kemudahan fundingnya, terus ada kemudahan untuk mengenai penyediaan rumah dari sisi tata ruangnya, peningkatan KLB-nya. Nah, mungkin hal-hal seperti itu yang memang harus payungnya dari sisi penugasan pemerintah dalam bentuk peraturan presiden atau instruksi presiden. Nah, itu contohnya pernah dilakukan waktu zaman era tahun 90-an di Inpres nomor 5 tahun 90 yang menugaskan beberapa kementerian, pemerintah daerah, dan perumrunas untuk menata kawasan Kemayoran. Nah, jadi sebenarnya sudah ada historical contohnya. Nah, di situ peran pemerintah daerah dan peran pemerintah pusat itu sama-sama terlibat untuk terjun sesuai dengan porsi dan tupoksinya. Artinya tidak bisa di dalam urban renewal ini dilepas semuanya ke swasta atau dilepas semuanya ke BUMN, karena peran yang paling penting adalah bagaimana program regulasi itu harus tercanangkan di dalam inisiasi program sehingga goals itu jelas tujuannya dan itu inline dengan pelaksanaannya. Nah, mungkin itu dari sisi yang nomor satu ya, walaupun ada otonomi, tapi selama penugasan dari pemerintah itu jelas, turunannya nanti ke hierarki peraturan perundang-undangan di level sampai segmen ke level mikro ke pemerintah daerah. Nah, terus yang kedua terkait urban renewal dari sisi teknis ya, bantuan dari pemerintah. Sebenarnya bantuan pemerintah itu bisa banyak macam-macam instrumennya. Misalnya, kalau urban renewal itu dilakukan di tanahnya pemerintah daerah, itu bisa dilakukan turunannya pembangunan rusunawa oleh Kementerian PUPR. Itu ada aturannya. Itu ada aturannya. Jadi, artinya tidak harus semuanya misalnya rusunami. Misalnya rusunawa itu keperluan urban renewal dalam rangka masyarakat-masyarakat yang mengelola atau mendiami tanah-tanah milik negara atau tanah misalnya bukan haknya dia. Nah, misalnya dia untuk membeli hunian rusunami, dia belum sanggup. Berarti kan harus ada sebuah konsep career housing plan-nya ya. Career housing plan-nya berarti dia
masuk ke dalam box rusunawa dulu. Nah, rusunawa itu disiapkan oleh pemerintah, tanahnya bisa tanah pemerintah daerah, dan dibangunkan melalui APBN, melalui mekanismenya Kementerian PUPR. Nah, itu bisa dilakukan. Nah, baru nanti instrumen yang sifatnya komersial itu dilakukan oleh BUMN. Misalnya rusunaminya, anaminya. Nah, itu bisa dilakukan secara komprehensif dan holistik, terintegrasi dalam konteks peran pemerintah dan peran BUMN, seperti itu. Nah, mungkin yang ketiga mengenai pajak, nanti silakan Pak Arief atau Bu Ade mau nambahkan. Pajak kita memang kena, yaitu PPH-PPN dan BPHTB, tinggal kesepakatannya siapa yang mau menjamin. Misalnya contoh kalau di Sukaramai, dari developer lah, dari BUMN, dari operatornya yang menjamin untuk membayar PPH, PPN, dan BPHTB-nya. Mungkin seperti itu. Kalau dari saya, mungkin dari yang lain, silakan. Terima kasih. Terima kasih, Pak Haji. Terima kasih, Pak Haji. Terima kasih. Pak Hendro, sudah cukup, Pak Hendro? Cukup. Cukup. Baik, waktu juga sudah menunjukkan pukul 4:15 nih. Mungkin udah agak molor ya. Mohon maaf nih, panitia ya. Jadi, alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar ya webinar kita kali ini. Cuma mungkin sebelum sesi ini kita akhiri, saya minta sekali lagi dari para pemateri sedikit closing statement Pak Aji dan Pak Arief atas webinar kali ini, yang bisa memberi gambaran kita lah, memberi gambaran kita seperti apa sih urban renewal itu, lalu implementasinya seperti apa sih. Karena yang sudah kita dapatkan tadi kan, urban renewal itu merupakan sesuatu yang kompleks ya. Di satu sisi ketika kita implementasikan ke sebuah proyek, itu banyak sekali tantangan yang harus dihadapi. Monggo Pak Aji, nanti selanjutnya Pak Arief, kami minta untuk closing statement-nya, silahkan. Ya, baik. Terima kasih Mas Aldi. Mungkin sedikit ya, jadi di dalam kita melakukan sebuah transformasi di dalam urban renewal, memang faktor yang paling penting tidak hanya bicara fisiknya, tetapi sosial, ekonomi, budaya, itu merupakan bagian penting dari sebuah transformasi di dalam peremajaan kota. Sehingga sustainability-nya sebuah kawasan itu tidak terdegradasi lagi. Karena kenapa? Ekonomi, sosial, budayanya itu sudah secara eksistensi diperhatikan. Seperti itu. Dan konteks lainnya adalah bagaimana urban renewal itu bisa terjadi, adanya harus kolaborasi antara stakeholder, baik itu selaku regulator yaitu pemerintah, dan pihak dari BUMN, operator, atau swasta, dan masyarakat yang menjadi objeknya benar-benar ikut dilibatkan dalam konsep sebuah communicative planning atau participatory planning, agar mereka benar-benar menjadi bagian objek yang ikut terlibat sehingga proses tersebut bisa berjalan dengan baik. Mungkin itu saja dari saya, Mas Aldi. Terima kasih. Terima kasih, Pak Haji. Mungkin dari Pak Arief, silakan Pak Arief. Ya, mungkin nggak terlalu panjang ya. Saya pikir kita tadi udah hari ini udah sharing apa yang kita pernah lakukan dan apa pengalaman kita, dan pelajaran berharganya sangat banyak. Tentu mudah-mudahan apa yang sudah kita jalani jadi ilmu manfaat juga buat teman-teman lain dari BUMN lain, yang bisa supaya tidak terjadi hal yang mungkin lebih kompleks lagi daripada yang kita lakukan sekarang. Mungkin kekompleksitasan masalah ini tidak akan berkurang di proyek-proyek lain, di milik BUMN lain. Tetapi setidaknya antisipasinya sudah bisa dilakukan dari pengalaman yang sudah kita lakukan. Mudah-mudahan ke depannya semua jadi lebih baik. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Arief. Alhamdulillah kita sudah berada di penghujung acara. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada para pemateri, Pak Rahman Aji Tambunan, Pak Arief Insan Harahap, Bu Ade Mulyanti, dan seluruh hadirin yang telah berpartisipasi dalam kegiatan webinar kali ini. Akhir kata, saya selaku moderator undur diri. Semoga kita dapat bertemu kembali dalam webinar selanjutnya. Aldi Wardana, pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu semuanya. Terima kasih semuanya. Silakan Mas Habibie.
Iya baik. Terima kasih untuk Mas Aldi yang sudah memandu acara kita dari siang sampai sore hari ini. Mudah-mudahan nantinya ilmu yang sudah dibagikan bermanfaat untuk kita semua yang sudah hadir. Amin ya rabbal alamin. Benar-benar ilmu yang komplit ya. Tadi Pak Haji menginfokan bagaimana perencanaannya, kemudian Pak Arief melanjutkan bagaimana contoh eksekusinya yang pernah dilakukan oleh Perumprumnas. Itu benar-benar pelajaran berharga untuk semua yang sudah hadir pada sore hari ini. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan lagi untuk kita bisa bertemu di webinar I2LI berikutnya. Sehat terus Bapak Ibu dan juga jaga kesehatan ya. Habibi undur pamit, terima kasih atas perhatiannya dan juga partisipasinya. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Habibi. Berkarya dengan sepenuh hati, bertanggung jawab dan peduli, tebarkan alam di sekitarmu. Satukan rasa dalam jiwa, kuatkan budaya yang sama. Alfa HLA, amanah kompeten harmonis, loyal agresif dan kolaboratif. Bangkitlah generasi bangsa. Saatnya untuk maju bersama. AKHLAK, amanah kompeten harmonis, loyal adaptif dan kolaboratif dalam bersinergi. Semangat baru anak bangsa, mungkin juga paham buat kita terbangin untuk transformasi bersama Perumnas BUMN untuk Indonesia. Satukan rasa dalam jiwa, kuatkan budaya yang sama. Dan kolaboratif, bangkitlah generasi bangsa, saatnya untuk maju bersama. AKHLAK, amanah kompeten harmonis, loyal adaptif dan kolaboratif dalam bersinergi. Yeah.
semangat menggapai mimpi, langkah berani untuk meraih prestasi, berkarya dengan sepenuh hati, bertanggung jawab dan peduli, tebarkan alam di sekitarmu, satukan rasa dalam jiwa, kuatkan budaya yang sama. Apa hal apa, amanah kompeten, harmonis, loyal agar fit dan kolaboratif. Bangkitlah generasi bangsa, saatnya untuk maju bersama. Apa hal apa, amanah kompeten, harmonis, loyal agar fit dan kolaboratif dalam bersinergi. Semangat baru anak bangsa, mungkin juga kemahal. Budaya yang sama, AKHLAKA, amanah kompeten, harmonis, loyal adaptif dan kolaboratif. Bangkitlah generasi bangsa, saatnya untuk maju bersama. AKHLAKA, amanah kompeten, harmonis, loyal adaptif dan kolaboratif dalam bersinergi. Sweet.
semangat menggapai mimpi. Langkah berani untuk meraih prestasi, berkarya dengan sepenuh hati, bertanggung jawab dan peduli, tebarkan alat di sekitarmu. Satukan rasa dalam jiwa, kuatkan budaya yang sama. Apa hal apa, amanah kompeten harmonis, loyal adaptif dan kolaboratif. Bangkitlah generasi bangsa, saatnya untuk maju bersama. Apa hal apa, amanah kompeten harmonis, loyal adaptif. Dan kolaboratif, bangkitlah generasi bangsa, saatnya untuk maju bersama.